saya serahkan Al-Fadhil Ustaz Azairus untuk menyampaikan pengajian kitab Hidayah Kusyibian. Jadi dengan itu dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa kudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilmanana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan. Yang kita muliakan, dih-dih kehormat yang telah disebut nama-nama mereka itu oleh Tuan Pengerusi Majlis tadi, para imam, para bilal, seluruh ahli dan kuasa Masjid Al-Mubarakah Bukit Ceras, Kuala Lumpur, hadirin hadirat tetamu Allah semua, kita ucapkan syukur kepada Allah yang selalu memberi izin kepada kita berada dalam majlis yang baik. Alhamdulillah, sekali lagi kita malam ini diizinkan Allah dengan limpah dan kurnianya berada di Masjid Al-Mubarakah Bukit Ceras, Kuala Lumpur dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita. InsyaAllah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, lebih-lebih lagi menjadi modal dan harta kita untuk kita bawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti insyaAllah. Jadi untuk kuliah bulanan Kuala Lumpur ini, bukan Selangor lah, Kuala Lumpur. Untuk maklumat lah yang belum tahu, kita dah mula, dah habis kitab apa benda ni, Anak Kunci Surga. Setelah 10 tahun kita mengaji. Dan mulai bulan lepas kita mula baca kitab ini, talaki kitab ini, kitab Hidayatus Sibyan. Dan bulan lepas di Bangsar dan benda ni, Sungai Besi, kita baca kulit kitab dan bismillah. Malam ini insyaAllah setengah jam kita akan sambung selepas daripada bismillah muka yang kedua ini. Dan selebihnya kita akan gunakan untuk menjawab soalan-soalan lah. Siapa yang ada persoalan kemusyilan agama lah, boleh bertanya dengan menyampaikan tulisan ataupun soalan-soalan kertas itu ke hadapan. Siapa yang tak pandai menulis, insyaAllah kita buka juga soalan lisan di hujung nanti insyaAllah. Jadi kita baca kitab lebih kurang setengah jam, masa selebihnya menjawab soalan. Boleh eh? Baik, kita sambung talaki kitab Hidayatus Sibyan, iaitu selepas Bismillahirrahmanirrahim kata pengarang, Alhamdulillahillazi awjaba ala ibadihi ma'rifatal uluhiyah wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyyatihi. Artinya bermula segala puji tertentu bagi Tuhan yang mewajib ia Tuhan akan segala hamba-Nya akan mengenal sifat ketuhanan-Nya. Baik. Alhamdulillah. Dimulakan kitab ini, banyakkan kalau kita buka bismillah alhamdulillah. Siapa yang ajar, Nabi ajar. Kita ni umat Nabi. Sebab tu kita datang belajar majlis ilmu kerana kita umat Nabi tu je. Supaya apa yang Nabi pesan kita dapat tahu. Sama ada berkait dengan ibadah atau kehidupan kita. Kerana agama Islam ini agama yang lengkap, yang syumul. Dia tidak ajar ibadah saja. Disebut juga tentang kehidupan, jual beli kita, sewa menyewa kita, hal kenderaan kita dan sebagainya. Dengan hadir majlis ilmu inilah kita akan dapat tahu apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang. Dan kita dapat tahu juga bila Nabi suruh kita nak buat lagu mana cara yang betul, mana cara yang tak betul. Itu tujuan belajar. Berkata pengarang, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa makna puji? Puji maksudnya kita menyebut sebutan-sebutan yang baik. Contohnya kalau kita tengok rumah yang lawa lah, 3 tingkat, 5 juta dia buat. Oh, lawanya rumah ni. Orang panggil memuji. Oh, comelnya kereta ni, memuji. Oh, cantiknya perempuan tu, memuji. Awak ni rajinnya, memuji. Maksudnya, menyebut kebaikan. Nah, bila kita sebut kebaikan, sama ada kebaikan pada orang, kebaikan pada kenderaan,
keelokan bangunan, nah, ataupun negara dan sebagainya, itu panggil memuji. Jadi hidup kita ni banyak tak memuji? Banyak tak? Nah, kita tengok apalah dia, kereta lawanya kereta ni. Kita pergi kawan kita, lawanya baju mu. Nak comelnya baju motor mu, mau beli kat mana? Ha. Nah. Ha, ni kasut mu ni lawa sungguh ni. Nak. Ha. Kemudian kita tengok orang pergi masjid, baguslah budak ni pergi masjid. Itu memuji. Tok Imam pula bang, Allahu Akbar. Oh, sedapnya suara Tok Imam Tok Bilal, memuji. Imam pula mengaji, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jelas molek suara imam kita, memuji. Nah, kita keluar dari masjid ni makan mi goreng. Oh, kena sedap ah mi goreng ni. Ha, ada pedas, ada masing, ada lemak-lemak, ada. Ah, tu memuji. Okey? Jadi hidup kita ini penuh dengan puji memuji. Jadi seluruh puji ni ada empat saja. Tak ada lima. Empat saja. Ha, itu tujuan belajar. Nah, sampai alhamdulillah kita tak sebut saja, kita mengaji makna dia. Memuji ada empat saja. Pertama, Allah puji Allah. Kedua, Allah puji makhluk. Ketiga, makhluk puji makhluk. Keempat, makhluk puji Allah. Allah puji Allah banyak dalam Quran. Allah menyebut kebaikan dia. Allah puji hamba-Nya. Antaranya hamba-hamba-Nya yang bila datang musibah, dia kata innalillah. Allah puji orang tu. Hamba puji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, cantiknya ya Allah, membuat langit eloknya, dak gini-gini-gini, hebatnya bumi ni, membuat dan sebagainya. Puji Allah. Manusia puji manusia, tu kita fahamlah. Banyak. Jadi semua puji ini, Allah puji Allah, Allah puji makhluk, makhluk puji sama makhluk, makhluk memuji Allah. Semuanya sebenarnya milik Allah. Jadi alhamdulillah, bermula puji itu makna yang empat. Sebab tu kita tengok kalau kitab-kitab Melayu, dia akan terjemah segala puji. Padahal alhamdulillah itu satu, lapan mufrad. Nah, tapi diterjemah segala. Kenapa? Kerana puji itu ada empat. Segala puji-pujian yang berlaku pada alam ini, eloklah, lawalah, baguslah, comelah, bestlah. Faham? Nah, semua pujian itu sebenarnya milik siapa? Alhamdulillah. Yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Sebab itu siapa yang tak puji Allah dalam surah ini, dalam sembahyang, tak sah. Nabi kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tiada sah sembahyang orang yang tidak membaca ayat atau surah puji Allah, iaitu surah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita belajar nahu lah, pergi Mesir, pergi Algeria, pergi Saudi, pergi Yaman atau Morocco, Tunisia, Libya atau Syria, Iraq atau pesantren di apa benda ni, Sulawesi ataupun Jawa Timur, tak kira lah pondok di Patani ke. Nampak? Kita akan tahu bahawasanya makna lillah itu, lam itu makna milik. Kalau tafsirnya. Neh? Jadi, puji-pujian itu milik Allah. Alhamdulillah. Puji-pujian milik Allah. Bila milik Allah, kita milik tak? Tak milik. Kita kata ke kawan kita, comelnya mu ni. Faham? Ha, tak, kita kata ke dia. Siapa yang bagi dia comel? Ha. Muka dia kan comel. Tak, kita kata ke bini kita, comelnya muka you. Ada kita kata gitu? Ha? Siapa yang buat muka bini kita? Mu buat? Kalau mu buat, muka dia jadi macam adudu. Muka kita, mak kita buat. Ha. Ayah kita buat. Ha. Kita sujud sajadah benda kita baca. Nah. Ha? Sajatu wajhalillazi khalaqahu. Faham? Aku sujudkan wajahku ke bumi kerana memuliakan Tuhan yang telah membuat muka aku. Aduh, sujud sajadah. Ya Allah, aku letakkan muka aku sekarang ke bumi, sujud kepadamu. Kamulah yang membuat muka aku. Masa kita baby dalam perut mak, mata kita tidak berlubang.
Janin lagi belum ada lubang telinga. Wasyaqqa sam'ahu wa basarah. Dan Allah juga bukan buat muka aku. Dia yang belah lubang telinga jadi dengar, dia belah ni keluar bulu mata boleh buka mata nampak. Jadi bukan ayah kita buat, bukan mak kita buat. Okey. Jadi kita kata comelnya perempuan tu, siapa yang jadikan dia comel? Allah. Maka puji yang kata tu bukan milik perempuan itu, milik Allah. Nah, orang putih hebatlah, dia buat satu ciptaan hebatlah. Oh, hebatnya. Kita pujilah. Siapa yang beri dia akal sampai jadi hebat? Allah. Maka milik dia ke milik sebenar puji milik Allah. Milik yang memberinya akal. Nampak? Kalau Allah tak bagi akal, tak berakallah dia. Nah, jadi seluruh kebaikan semua bukan kata langit bumi, puji-pujian pun milik Allah. Ha, itu yang kita kata tak mahu. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 33 kali. Nak? Kepujian itu sebenarnya milik Allah, bukan milik aku. Kerana itulah Nabi kata, kalau orang pujimu, wah, comelnya mu. Sunat kita kata apa? Alhamdulillah. Mu kata aku comel, maksud Alhamdulillah, comel itu sebenarnya bukan milik aku, tapi milik Allah. Itu ha, kalau kita mengaji. Tapi kalau kita tak mengaji, Alhamdulillah tu maknanya memang aku comel. Betul tak? Ha, kita jahil. Nak? Oh, rajinnya mu ni. Orang lain tak mari lagi masjid, mu sapa dah. Rajin sungguh. Ha, Alhamdulillah. Memang aku rajin. Alhamdulillah tu maknanya yang kata rajin itu milik Allah yang patut kau puji. Nah, jadi memuji aku itu hanyalah majas. Faham? Sandaran sahaja. Hakikat sebenar yang memilik kepujian Allah. Sebab malam ni kita mari ni, siapa yang bantu kita? Allah. Kalau Allah tak bantu, boleh tak mari malam ni? Duduk di rumah, main latu-latu. Ketak. Faham lagi? Betul tak? Allah pilih dan Allah bantu, Allah tunjuk jalan. Kalau Allah tak tunjuk kita malam ni jalan, kita jadi macam adik-beradik kita yang lain, tak ada di majlis ilmu malam ini. Betul tak? Kalau Allah tak pilih kita malam ini, kita tak akan jadi seperti ini. Kita sama macam bapak saudara kita yang ke mana tak tahu pada masa ini. Okey, sebab tu kita seronok sangat boleh mari majlis ilmu setiap malam. Lah lepas ustaz tu, habib ni, syekh tu, ustaz tu, guru tu, okey. Mu seorang je. Adik-beradik berapa orang? 6 orang. Mu seorang yang mari majlis ilmu. 5 lagi mana? Betul tak? Hamba tu teruskan berdakwah agar semua adik-beradik kita dapat syurga Allah. Siapakah Allah? Allazi Tuhan aujaba yang mewajibkan ala ibadihi atas hamba-Nya. Ma'rifatal ulu ma'rifata uluhiyatihi. Allah mewajibkan atas hamba. Kenapa dipanggil kita hamba? Kerana hamba adalah darjat paling tinggi. Sebab tu Isra Mikraj dia tak kata agong, tak kata sultan, dia tak kata lain presiden, gubernur, tapi hamba. Subhanallazi asra bi abdihi. Subhanallazi asra bi abdihi. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang membawa berjalan akan hamba-Nya. Akhirat nanti kalau Allah panggil wahai hamba-Ku, masuk syurga. Kerana darjat yang Allah suka. Kenapa? Kerana Allah itu ma'bud, kita abdun, hamba. Apa makna hamba? Kalau zaman dulu dia ada dua orang bekerja dengan orang kaya. Satu dipanggil hamba, satu dipanggil khodam. Khodam ni pekerja yang dibayar gaji dan lepas pekerja pulang ke rumah masing-masing. Macam kita sekarang lah. Kita sekarang kan ada kerja jabat kerajaan, ada kerja jabat swasta, jabat kerajaan pula, ada jabat pendidikan, ada jabat binatang. Jabat haiwan lah. Kalau Terengganu panggil jabat binatang. Ini panggil jabat? Jabat veterina. Ha, tak? Sama je lah. Nah. Terengganu dia kasar sikit. Jabat binatang tu. Nah, tapi tak boleh marah dah bahasa dia gitu.
Ha, dia kata lah, menantu awak tu kerja mana? Kerja doktor. Doktor klinik? Tak, doktor natang. Oh, baru faham. Cocok lembu lah. Nah, jadi tak kira lah. Nah. Tak ada kira lah siapa-siapa di mana pun kita bekerja, di mana pun kita berada. Allah mewajibkan kita ini sebagai seorang hamba. Hamba ni, bila sebut hamba, bukanlah pekerja veterina, bukan pekerja jabat pendidikan dan sebagainya. Kerana itu bergaji. Mereka kerja kerana gaji. Hamba kerja tidak kerana gaji. Faham? Sebab tu hamba dia tidak balik-balik. Lepas kerja petang, dia tak balik rumah. Dia duduk rumah yang sama di rumah penghulu. Dan sampai mati. Kalau mati ayah penghulu, anak pula dapat dipersekai hamba itu. Tidak ada gaji, tapi nafkah sama. Itu kaedah dia. Kalau tuan rumah makan udang, hamba makan udang. Tuan rumah makan ayam, hamba ayam. Tuan rumah makan telur, telur tak ayah, telur payah. Makan ikan, hamba pun makan ikan. Faham lagi? Itu kaedah hamba. Jadi apa yang penghulu dia suruh, dia akan lelahkan diri, penatkan dirinya untuk tunaikan hajat. Maka waktulah paling tinggi kita, hamba Allah. Makna hamba Allah, kita sanggup susah kerana-Mu, ya Allah. Faham? Hamba tidak ada pencin. Khodam ada pencin. Dan ini berapa umur pencin? 60 last kali ya. Nak 60. Kadang-kadang tu ada sambung lah. Nak kontrak dan sebagainya. Okey. Tu khodam. Nampak? Khodam makna pekerja. Tapi Piramli punya pasal dibuat khodam, kita nampak komang khodam tu. Dia buat cerita. Sebenarnya khodam itu bukan hina pun. Pekerja. Okey. Yang berkhidmat. Faham? Dan dibayar elaun. Nak? Maknanya cikgu-cikgu boleh jangan kerja dengan kerjaan tu, khodam lah tu. Faham? Tapi marah dia panggil khodam. Assalamualaikum tuan khodam. Marah dia. Tapi dari segi bahasa tu khodam lah. Itu pekerja. Okey? Kita panggil sekarang staf kerajaan, staf jabatan lah. Nak? Ambil hati. Tapi sebenarnya itulah khodam. Pekerja yang balik ke rumah sendiri dan ada gaji. Okey? Maka paling tinggi, hamba. Jadi kalau berarok di padang mahsyar nanti, orang panggil kita hamba, Allah panggil, ya abdi, ya ibadi, wahai hambaku. Allah suka. Tapi kalau Allah marah, Allah kata, ya adui, wahai musuhku. Oh, balik awal. Orang putih kata, go back early. Faham? Balik awal. Faham lagi? Nampak? Jadi tak apalah atas dunia ni, apa pangkat pun tak ada masalah. Mu pakat agung, pakat sultan, pakat apa, datuk bandar ke apa, tak ada masalah. Tapi kita dengan Allah sama saja. Tidak ada lebih merah atas hitam, hitam atas putih, putih atas merah. Nak? Sama di sisi Allah. Nak? Yang membezakan kita ialah takwa. Faham takwa? Apa takwa? Imtisalul awamir, ijtinabun nawahi. Junjung perintah Allah, tinggalkan larangan. Siapa paling takwa, dia paling mulia di sisi Allah. Faham? Sebab tu malam Isra' Mi'raj, bila Nabi naik latah pada langit yang ketujuh, Jibril tunjukkan dua perkara. Pertama, neraka. Kedua, syurga. Nah, heaven and hell. Dua-dua ditunjuk kepada Nabi kita. Sampai kat syurga, Nabi dengar orang berjalan dalam syurga. Perap, perap, perap bekas selipar dia bergesek di lantai syurga. Nabi kata rasa macam pernah dengar kalau gesekkan selipar macam ni. Kalau berjalan macam ni aku rasa macam kenal. Faham? Kata Jibril, kenapa pula tidak kenal? Sahabatmu Bilal ibn Rabah sedang berjalan-jalan di dalam syurga. Allah buat contoh ahli syurga orang yang paling huduh. Faham? Kulit paling hitam, rambut paling kerah. Hidung kembang, mata bulat, bibir tebal. Dua bangsa tribe yang Allah buat hitam. Hitam betul lah. Nah, kalau negro tak hitam ni. Orang India tak hitam ni. Paling hitam dua. Nombor satu paling hitam, Habsyi. Ini keturunan Bilal ibn Rabah.
Nombor dua orang Kongo. Memang hitam sungguh. Lepas tu nak bagi kapung Kongo. Mari mana tak tahu Kongo. Afrika ada satu negeri di tengah-tengah Republik Kongo. Hitam dia lain macam. Okey. Kalau orang India duduk dekat orang Habsyi, orang ingat India tu Mak Saleh. Pasal hitamnya Habsyi. Nak tengok pergi Mekah. Bang, hitam mata putih. Rambut dia macam takar buah anggur. Tak, tak ada berkekah. Sikat besi patah. Bukan sikat DIY, sikat besi patah. Dahlah begitu, Bilal ni pula hamba, hina. Penuh tubuh dia dengan parut dipukul masa dia belum Islam. Belum merdeka. Tuan dia kafir kan? Dia masuk Islam, pukul lah. Buah atas batu tengah panah. Nampak? Kembali kamu wahai Bilal kepada Lata dan Uzza. Mana balik semula menyembah berhala. Wahai, wahai. Bilal hanya buat gini je. Bukan satu Malaysia. Wahai, wahai. Mana Tuhan yang satu. Kul huwallahu ahad. Nak. Hacur belakang. Dah lah hitam. Hacur bibir belakang. Bibir tebal. Hidung kembang. Mata bulat. Besar. Bang. Rambut pelok kerah. Nah. Ha. Tapi. Ahli syurga. Kenapa dia masuk syurga? Tak. Takwa dan aman. Nak. Kita nak masuk syurga dengan Bentley. Tak boleh. Kalau bawa Bentley nak masuk syurga tak boleh. Exiat. Lagilah tak boleh. Bang, harta tak boleh. Tuan tu. Cukup dah amal. Pakai Ferrari. Cukup solat. Masuk syurga. Pakai kenari. Tak solat. Go to hell. Betul tak? Harta tak salah. Okey? Cuma cari jalan halal. Jangan jalan yang haram. Nampak? Kaya mana pun tak ada masalah. Khabar dah kan ada. Tak? Orang ada private jet. Orang konfo tak mau sebut nama dia. Mari kuliah. Ada private jet. Mari kuliah. Betul tak? Kita wai syukur dah hari dah. Ada wai syukur je. Sombong nak mampu. Tapi bukan orang cerah lah. Orang pandan. Nah, Allah, anda Allah bagi banyak harta. Dia tak lupa Allah. Hak ni bagi sedikit je, lupa Allah. Nampak? Jadi, yang jahat harta ke manusia? Manusia. Lamborghini tak masuk, neraka. Terlebar dia masuk. Tak sembahyang. Faham? Kondo 18 juta tak dibakar dalam api neraka. Faham? Tuang kondo masuk neraka. Faham? Tak payah zakat. Nah. Ma'arifata uluhiyati. Allah mewajibkan kita kenal ketuhanan Allah. Sebab tu bila kita sebut la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Ha, tu yang betul. Ustaz seorang je betul kan? Sebab saya ambil ni hak ulama. Nah, mengambillah kitab-kitab ulama mu'tabar yang menterjemahkan makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang sepatut sebenar-benar disembah melainkan Allah. Dah tu yang orang kafir sembah Tuhan-Tuhan dia, itu betul. Tapi bukan Tuhan yang sebenar. Memang itu disembah. Tapi ini bukan Tuhan yang sebenar. Pak, yang kita kata ni tidak ada dah. Melainkan satu saja, ialah Tuhan yang sebenar. Adapun Tuhan yang tidak benar, Tuhan yang palsu, itu banyak. Faham? Jadi maknanya, Tuhan mana yang kita kata tidak ada dah? Melainkan satu, Tuhan yang seperti Allah. Mudah lah mereka. Okey? Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada dah Tuhan yang seperti Allah. Melainkan Allah satu saja. Faham? Jadi wajib kita kenal Allah. Sebab apa? Sebab tu dia lahirkan kita ke dunia. Okey, kita anak. Wajib tak kenal mak? Wajib tak? Ha. Mak mu wajib kenal. Tuhan tak wajib kenal. Banyak cantik.
orang lagi. Okey? Mak kita, kita wajib kenal. Dia yang melahirkan kita. Malainkan, bila kita kecil dia dah mati. Itu lainlah. Faham? Dan wajib kita kenal siapa bapa kita. Kerana dialah yang membesarkan kita bersusah payah. Dalam kita kenal mak ayah pun, ramai orang lupa ibu bapa bila dia senang. Betul tak? Lupa dah ibu bapa di kampung. Baru pakai maybe. Sebab tu Allah tak bagi dia Ferrari. Faham? Sebab dia dah baru dengan maybe, dia sudah lupa kepada orang tuanya di kampung. Betul tak? Ha. Kalau bagi dia Ferrari, Tok Imam dia langgung. Nampak? Ha. Tak tu tak? Ha. Jadi apabila makhluk, kita pun perlu kenal, apatah lagi Allah yang menjadikan kita. Apa sebab Allah buat kita? Supaya kita dapat lihat alam yang dia cipta. Ingat dah, kita ada duit, pergi jalan. Jangan duduklah rumah. Ada duit lebih, pergi jalan. Tak mampu tak luar negara? Dalam negara bolehlah. Ha, pergi. Boleh. Bang. Orang KL pergi ke Johor, pergi Terengganu, pergi Perlis, tengok. Semua tu Allah cipta. Ada duit, pergi jauh. Pergi Mekah, pergi Afrika, pergi Europe, pergi Antartika. Siapa buat semua tu? Allah buat. Dia nak tunjuk kat kita. Kerana kita ni darjat umat. Darjat umat ni, fasiru fil ardi, pergilah melancong seluruh bumi ini. Kalau mampu. Okey? Tengok, semua aku buat. Bila mu tengok, mu balik kepada aku. Maksudnya, yang boleh buat begini hebat Gunung Matterhorn, Allah. Dia tengok Everest, Allahu Rabbi, 30 ribu kaki. Nak awang duduk di bawah pula ke? Allah saja boleh buat. Tidak ada orang boleh buat. Dia tengok hebatnya Arctic, Antartika. Hebatnya negeri Argentina. Nak? Macam-macam lah. Hak pelik-pelik dalam dunia ni. Tak? Allah. Balik kepada dia. Dalam makam tasawuf dipanggil Ru'yatul Kasrah lil Wahdah. Tengok banyak benda. Tapi balik kepada Tuhan yang satu. Ha, nampak? Batu suruh tengok. Ne? Makam kita ni tengok bumi. Adapun Rasulullah SAW, pemimpin kita, dia tengok langit. Faham tak? Sebab tu dinaikkan ke langit. Isra' Mi'raj. Isra' Mekah ke Palestin, Mi'raj Palestin ke langit yang ketujuh. Dan kita tak tengok, tak cukup pemimpin kita tengok. Linuriyahu min ayatina, kami Isra' Mi'rajkan Rasulullah kerana kami nak tunjukkan kepada Rasulullah besarnya kerajaan kami. Tujuh lapis langit naik. Kita tengok bumi untuk mentauhidkan Allah. Cukup dah. Nak? Tapi kita tengok bumi, kita lupa Allah. Allah tujuan buat bumi supaya kita tengok indahnya, ingat Allah. Kita tengok, lupa Allah. Ha. Wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqa rububiyyati. Dia kata situ dan melazim melwajib ia Allah akan mereka itu hamba takut akan dia akan Allah dan mendirikan ia akan hak rububiyahnya. Allah ni Tuhan, maka dia ada hak ketuhanan dia. Contoh kalau kita kerja dalam jabatan, dia ada pengarah. Pengarah tak sama dengan staf-staf lain. Kita kena tunaikan hak kita kepada pengarah. Kita kena muliakan dia, kena patuh arahan dia. Tak boleh buat pengarah tu sama macam piung. Tak boleh letak pengarah tu sama macam pisbor. Tak boleh. Kerana dia pengarah. Maka Allah kita juga, kita kena letak hukum-hukum, hak-hak ketuhanan Allah pada tempat yang betul. Ha? Sebab kita tak belajar, kita jadi salah. Kita dapat rezeki. Siapa yang bagi? Allah melalui tangan jabatan, melalui tangan swasta, melalui tangan perniagaan. Itu wasitah saja. Yang bagi Allah. Nah, jadi bila kita dapat duit, boh bayar bulan ni 4,000, nak alhamdulillah, nak rezeki Allah yang bagi, bukan boh yang bagi. Boh tolong bagi. Okey? Tolong bagi. Kerana yang beri rezeki satu. Bila kita kata Allah yang beri rezeki ini, maka kita sudah menunaikan hak uluhiyah, hak ketuhanan yang betul.
Tapi ramai orang dia silap faham, dia kata makhluk yang bagi. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah dia seorang saja yang tukang beri rezeki. Tidak ada kongsi share dengan mana syarikat. Nampak? Ha. Nek? Cuma lalu kot ni. Rezeki anak kita, lalu kot tangan kita. Kita yang kerja, masuk 5-6 ribu seorang pulang pokok kita. Kita salurkan pula kepada anak, bini, mak, adik dan sebagainya. Nampak? Ha, tu. Tapi yang bagi, yang aturkan, Allah. Jadi kalau kita kata begitu, ha, tu. Kita pergi berobat di hospital. Sembuhlah penyakit. Terima kasih doktor kerana merawat ayah saya. Faham? Ha, dan yang memberi sembuh itu adalah Allah. Maka kita sudah menunaikan hak ketuhanan yang betul. Ni doktor yang memberi sembuh. Lupa Allah. Maka sama dengan orang bukan Islam. Orang beriman dia tak sama orang kata. Orang beriman bila berobat baik, siapa yang beri baik? Doktor ke Allah? Allah yang memberi sembuh. Yang merawat, doktor. Jadi terima kasih doktor kerana merawat. Itu baru betul. Tak? Tapi hati kita, Allah yang beri sembuh. Faham? Sebab tu kalau kita pergi ke orang sakit, kan disuruh baca. Mau baca ke tak? Nabi kata kalau pergi ke orang sakit, kata gini, Allahumma anta syafi la syifa'a illa syifa'uka. Ishbihi. Syifa'ul la yiradiru sakamah. Ya Allah, engkau sajalah yang beri sembuh. Tidak akan sembuh, melainkan sembuh itu daripadamu seorang juga. Sembuhkanlah sahabatku ini. Kalau kita dekat, boleh pergi dekat, sunat kita letak tangan atas kaki dia yang sakit. Kawan kita ni jatuh motor, patah kaki. Okey, dah seming dah. Ha, kita ambil tangan perlahanlah letak. Neh, pergi kat sakit hospital letak tangan gitu. Rumah-rumahlah, bang. Allahumma anta syafi. Ya Allah, engkaulah seorang, bukan antuma, anta. Mu seorang saja syafi yang beri sembuh. La syifa'a illa syifa'uka. Tidak akan sembuh melainkan sembuh itu hanya daripadamu. Ishfi, sembuhkan kawanku inilah, orang inilah. Syifa'ul la yughadiru saqamah, yang tidak lagi berulang sakit. Kita pergi kat orang sakit buat tak kita? Tak buat. Pasal apa? Sang bodoh. Ngaku je lah. Betul tak? Ha, kita mengaji nak mengaku kelemahan. Baru kita jadi molek. Faham? Ha, tak ada rugi apa-apa. Rasa bodoh apa ke rugi pula? Faham? Ha, memang kita bodoh. Tak tahu. Ha, ni tahu. Ha, okay? Nak kali buat lagu tu. Tapi laki-laki sama laki-laki dah. Yang perempuan jangan buat. Faham? Ha, lama anak dara orang. Bekok kopek. Dia pergi buta. Allah. Cukup ya balik awal. Balik awal. Bang, haram tu nak. Tak boleh. Ingat kalau kita pergi ziarah orang sakit tu perempuan, bini kawan kita dan sebagainya, duduk jauh pasal dia perempuan. Okey, duduk jauh. Allahumma anta syafi la syifa illa syifaka. Ishfiha. Nak, ha, sembuhkan perempuan ini. Nampak? Ha. Ha, jadi bila kita kata engkau seorang yang menyembuh, maka kita menunaikan hak yang Allah yang cara yang betul. Nah, sebab kita kan ditanya, kita ada hak dengan Allah, hak dengan jiran, hak ibu bapa, hak dengan anak, hak dengan ketua pejabat kita, kan ada hak. Setiap hak tu kan Tuhan akan tanya. Nah. Ha. Takut supaya takut akan dia. Ha. Allah suruh kita takut Allah. Dan benda lain boleh tak kita takut, Ustaz? Boleh? Ha. Biar faham molek-molek eh. Apa makna, bukan makna takut Allah, tak takut habis semua benda, bukan. Maksudnya tak mengapa kita takut kepada sesuatu yang menakutkan kita daripada makhluk. Tetapi jangan sampai lebih daripada takutkan Allah. Faham lagi? Itu yang Allah kata dalam Quran. Walak tasyawun nas waksyawuni. Nah, jangan kamu takut kepada manusia, takut kepada aku. Maknanya kalau kamu takut kepada manusia, tak apa. Jangan sampai lebih dari takutkan aku. Itu maksudnya. Kita kenapa tak takut Allah? Sebab kita sangat takut pada makhluk. Takut atu. Takut kena buang kerja. Apa paling banyak? Takut bini. Nah, takut bini. Nah, bini saya tak takut bini, Ustaz. Bini saya tak takut kat saya. Ada juga lagu tu. Faham? Ha. Hmm?
Menakutkan. Nah. Bukan mana tak takut selain pada Allah, pergi duduk atas lain putih. Tengah jalan raya. Eh, Syekh, bahaya langgar di lori, mati ke lagi. Hei, jangan takut makhluk. Itu bukan takwa, itu putu kuwa. Faham lagi? Takwa ni maksudnya takut kepada Allah. Tapi ada kalanya kita takut juga pada makhluk. Contohnya harimau kejar. Tapi janganlah sampai kita melebihi takut seperti kita takut kepada Allah. Kerana Allah yang paling kita takut dalam kehidupan itu yang terbaik. Kenapa disuruh kita takut kepada Allah? Sebab bila kita takut kepada Allah, kita akan jadi dekat kepada Allah. Itu saja. Tapi kalau kita takut pada makhluk, kita akan jauh daripada dia. Nah, kita dengar cerita, ada orang cerita di ujung belakang kubur kat taman tu, ada pokok besar tu, ada hantu. Orang ceritalah, kita pun percayalah. Bila kita percaya, kita takut tak? Kita takut, kita pergi duduk bawah ke makan nasi, kita lari. Kita larilah. Maka kalau kamu takut hantu, kamu lari. Tapi kalau kamu takut Allah, kamu pergi dekat Allah. Itu kelebihan takut pada Allah. Nah, tapi takut pada Allah bukan di depan khalayak ramai saja. Takut di mana saja kita berada. Dan, sebab tu kadang-kadang tak betul kita ni. Kita comel di masjid. Faham? Di masjid kita comel sembahyang Allahu akbar. Masjid. Faham? Molek je baca. Cik tengok di rumah. Assalamualaikum. Bahan lagi. Tak ada orang tengok. Kenapa? Dia takut pada Allah. Takut Allah sama ada pada ketika sikit atau ketika banyak. Kita kalau duit kawan kita RM5 jatuh atas latak. Syekh, duit jatuh. Tapi kalau RM15,000, nyak. Nampak tak? Nah. Sebab tu kita warak, kita baik jika sikit. Faham? RM15 memang kita tak ambil lah. Nampak? Tapi kalau RM20,000, rezeki jangan ditolak. Ini masalah. Okey? Depan orang tak ambil, belakang orang ambil. Itulah. Jadi datangnya Islam mendidik kita, di mana kita berada, kita integriti. Kenapa? Kerana ada rasa takut pada Allah setiap masa. Integriti bukan di pejabat saja. Faham? Di rumah, di mana-mana. Tak? Wassalatu wassalam wallahu a'lam. Baik. InsyaAllah kita akan masuk sesi yang kedua. Soal jawab. Saya ada soalan lebih kurang 5-60 soalan ni. Cukup dah untuk malam ni. Jangan balik rugi. Kerana kita ada dua sesi yang ditunggu-tunggu. Yang pertama, menjawab soalan-soalan agama. Mungkin kita ada masalah yang sama terjawab pada malam ini, okey? Kutip-kutip lagi. Bagi semua orang berhak, hamba Allah belaka, betul tak? Apa pangkat pun kamu, kamu Nabi nak masuk syurga semua. Ketua polis pun kena masuk syurga, faham? Constable pun kena masuk syurga. Sebab Nabi nak menjadi umat paling ramai masuk syurga. Yang kita makan, nak tandoori, itu tak jadi harta kita. Itu jadi taik. Yang kita pakai baju lawa-lawa, beli dekat apa Zogo ke apa kan. Itu jadi kain buruk. Tapi yang kita derma ni jadi harta kita. Nabi kata, ma'akal tu fakat ablaid. Apa yang kamu makan jadi taik. Wa ma labistum faqad afnaitum. Apa yang kamu pakai hebat mana pun jadi kain buruk nanti. Wa ma saddaqtum faqad abqaitum. Dan yang kamu derma itulah harta kamu yang kekal abadi. Ah.
Jangan buat tidur. Punya buat komang itu orang cerah. Buat tidur. Oh, ketik lima dia buat tidur. Baik. Terdulu kita ucapkan ribuan terima kasihlah pada yang memberi sumbangan derma dan yang menghantar soalan. Soalan yang pertama, bila kita angkat takbir untuk solat, walaupun saya mula menjawab soalan, petugas derma teruskan kutip derma sampai selesai. Nah, sampai di luar-luar sana, dan beg derma itu hantar ke dalam. Jangan awak balik. Saya tak ingat balik tunggu rumah je. Esok bang awal suku syuting. Baik, soalan yang pertama, bila kita angkat takbir solat, Allah, niat dalam hati 2-3 saat. Sebab tak boleh nak buat masa angkat takbir terus niat dalam masa yang sama. Dia kata 3 saat boleh. Begini dia nak tanya. Dia kata boleh tak kita Allah tu lambat sikit kita niat? Boleh lah. Dia tidak wajib Allahu Akbar. Oh, nak niat lagu mana lagu tu? Pang. Kan dikatakan jangan lebih daripada 14 harakat. Allahu Akbar. Boleh. Nak. Jadi yang jadi panjangnya kamu niat banyak sangat. Niat itu pendek saja. Kalau maghrib, aku semayang fardu maghrib, makmum cukup. Okey? Allah, aku semayang fardu maghrib, makmum, akbar. Kan pendek. Faham? Dia yang boleh panjangnya pada Allah. Pada bunyi Allah. Jangan pada tak boleh. Itu dipanjangkan, bukanlah sebab. Bukan soh solat, jadi rosok maknanya. Okey. Saya ada kakak ipar tapi dia kakak tiri kepada suami saya. Mereka satu ibu lain bapa. Soalan saya, aurat mereka bagaimana? Mereka boleh kahwin atau tidak? Terima kasih. Saya ada ni, sedang tengok ustaz. Yang tak tahan Okey, dengar baik-baik. Terima kasih. Sebab tu kita datang bertanya. Yang kemas lagi kemas, yang tak betul jadi betul. Dia kata, kakak tiri suami dia macam mana hubungan? Kakak tiri dia ni mak sama bapak lain. Okey? Faham lagi? Satu ibu lain bapa. Okey. Kakak tiri suami saya satu ibu lain bapa. Mereka boleh kahwin ke tak? Bini dia tanya. Okey. Dengar baik-baik. Soalan ini salah. Yang betulnya satu mak lain bapa, adik-beradik betul, bukan tiri. Situ kita silap. Situ suruh mari hadir majlis ilmu. Tak rugi dah tak? Tak rugi apa? Membawa 200 lah kau cek lagi balik 200 lah. Hilanglah seria tadi derma. Tahu tak? Memari jam Rolex, balik Rolex kau. Ustaz tak minta jam. Tahu tak? Tapi memari tak geti, balik geti. Dengar baik-baik orang cerdas. Adik-beradik ada 4. Ni saya bilang. Okay? Satu, seibu, sebapa. Kedua, sebapa lain ibu. Ketiga, seibu lain bapa. Keempat, lain bapa lain ibu. Ulang balik. Saya ulang. Pertama, seibu sebapa. Yang kedua, sebapa lain ibu. Ketiga, seibu lain bapa. Keempat, lain ibu lain bapa. Rasa air, dengar dulu. Okey? Adik-beradik betul, 3 ni. Yang bukan adik-beradik betul, yang tiri, yang nombor 4. Mana adik-beradik betul? 3. Yang pertama, seibu, sebapa. Orang Melayu panggil adik-beradik kandung. Okey? Seibu, sebapa. Adik-beradik betul. Yang kedua, satu bapa lain ibu, adik beradik betul.
Yang ketiga, ibu sama, bapaknya lain, adik-beradik betul. Ha, kan kena betul banyak tu. Yang tiri hanyalah yang last, bapak lain, mak lain. Faham lagi ya? Ha. Jadi tiga yang pertama tadi, adik-beradik boleh tak nikah? Tak boleh nikah, mahram sampai kiamat. Faham? Kenapa pun tak boleh nikah dia? Eh, adik-beradik seibu sebapak tu. Kenapa kamu tak boleh nikah dengan dia? Eh, ini bapak ni, adik-adik aku ni, bapak sama mak lain. Ini pula, kenapa kamu tak batalkan wudu dengan dia? Inilah adik aku yang bapak lain, mak sama. Faham? Kita orang Melayu dah silap. Bila bapak lain, dia kata adik-adik tiri. Bila mak lain, adik-adik tiri juga. Salah. Adik-adik tiri yang last tadi. Bapak lain, mak lain. Ayah kita kahwin dengan janda yang ada anak perempuan. Ha. Jadi mak janda tu bukan mak kita, bapak bagi janda bukan bapak kita. Apa bagi adik-beradik, mak lain bapak lain. Itulah adik-beradik tiri. Bolehkah kahwin sentuh batal wuduk? Faham? Ha, faham? Pegang baik-baik. Sampai 50 tahun lagi kalau hidup boleh jawab. Ha, contoh, ni 2023, 2073. Contohlah, contoh. Faham lagi, ne? Nak? Kemungkinan mu semua mati dah. 50 tahun lagi. Aku seorang hidup. Faham? Kemungkinan, faham? Nak? Jadi orang tanya, Syekh, adik-adik tu tiri tu apa? Oh, adik-adik tiri, mak lain, bapak lain. Ha, aku ingat masa dulu, 50 tahun lepas, di Bukit Ceras. Ha, faham lagi? Itu cara orang mendengar ilmu. Masuk telinga kanan, terus duduk kat motherboard, simpan dalam tu. Kita masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Tak dah keluar, aku pergi. Okey? Ha, tak batal air wuduk, tiga golongan. Adik-beradik seibu sebapak, adik-beradik sebapak lain ibu, adik-beradik seibu lain bapak. Tiga ni adik-beradik betul. Tidak sah nikah, sentuh tak batal wuduk, boleh berduaan dalam rumah, tidak wajib tutup rambut yang perempuannya. Soalan seterusnya. Pokok keladi tumbuh dalam longkang dekat rumah sewa kami. Keladi itu jadi milik penyewa atau milik tuan rumah? Ha, baik. Dia ni nak curi keladi pula. Dia sewa rumah kat Bukit Ceras. Nak tiba-tiba tumbuh pokok keladi dalam longkang. Nah, ha, jadi hak siapa? Okey, dua orang saja yang ada di situ. Satu penyewa, satu tuan rumah. Boleh tak awak tanya tuan rumah? Kalau tuan rumah kata, ya, saya yang tanam di situ. Tak boleh ambil. Pasal kita sewa rumah, kita tak sewa keladi. Okey? Ha, nah. Batu kalau sewa rumah, ingat eh, ada pokok buah-buah. Contoh pokok jambu dalam rumah sewa. Tanya dulu tuan rumah saya, saya boleh makan tak? Nampak? Ha, kalau dia kata boleh, boleh. Dia kata tak boleh, tak boleh. Pasal kita menyewa rumah. Ingat? Tanya. Nak? Ha, kita dah duduk dua hari baru sedar. Eh, ada buah pelam. Buah mempelang. Dalam pagar rumah sewa kita. Itu pun telefon tuan rumah. Nak, tuan rumah ni. Ada pokok pelang buah ni. Nak tanya ni. Kami penyewa ni boleh makan ke tak? Faham? Ha, kamu senang. Boleh tak call dia? Kita tahulah kita menyewa rumah dia. Faham? Ha, dia pun jawab. Allah, tak ada masalah. Tak boleh. Faham? Tak boleh makan lah. Dia kata tak boleh. Faham? Dia kata boleh, boleh. Saya pekerja hantar makanan. Apa kong saya langgar lampu trafik? Sebab nak kerja order. Ha, tuan, kena jawab tuan. Ketua boleh dia. Ha, tak boleh langgar tak? Ha? Ha, tak kena tangkap tak lah lah. Ha. Timbalan saya kata tak. Ah, ini pun bantu bagian-bagian terapi. Okey? Alhamdulillah. Dia begini, tujuan apa dia buat lampu merah ni? Ada hijau, merah, hijau, kuning. Biru tak ada. Merah, hijau, kuning. Okey? Jangan politik. Contoh. Faham lagi. Nah. Hijau jalan, kuning berhati-hati. Merah jangan. Okey.
supaya tidak berlaku kemalangan. Mau pergi aku pergi, mau pergi aku pergi, pom melanggar. Nah, maka buat lampu isyarat lain ni untuk islah dipanggil, untuk kebaikan umat. Mang, di sini duduk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, apabila peraturan yang dibuat oleh kerajaan itu memang kebaikan untuk manusia, wajib kita taat. Mang. Ha, cuma kalau tengah malam tak ada orang seorang. Mu pergi pun tak ada orang nak langgar mu, mu duduk pun tak ada orang nak tunggu mu. Pukul 3 pagi malam Jumaat, depan kubur, belakang kubur, tepi kubur. Faham? Itu pun reti juga. Itu 118 saat lagi. Kiri kubur, depan kubur, kanan kubur. Ada orang yang reti lagi kalau aku pergi dah. Tapi tengok dulu, jangan langgar orang. Menyusah korang. Okay? Ada orang dia tunggu, tunggu. Sampai hatu keluar. Hantu keluar ke kubur, hantu kata, jalan. Ya, hantu keluar jalan. Ada. Dia boleh tunggu lagi. Soalan seterusnya. Apakah hukum bekerja dengan syarikat yang menyokong Israel? Ini masalah ni. Jadi ulama-ulama di Timur Tengah fatwa, jika semata-mata orang Israel, tak ada masalah. Tetapi jika dengan syarikat Israel yang memberi bantuan kepada persenjataan untuk membunuh orang Islam, tak baru tak boleh. Nampak lagi? Ha. Soalan seterusnya. Sujud berlapik dengan serban, apakah hukumnya? Okey, bagus soalan ni. Dia, kita nak sujud, Nabi kata, aku diperintah Allah sujud atas 7 anggota. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 dahi. 6 anggota boleh kita berlapik, bertutup. Satu saja tak boleh berlapik, dahi. Okey? Ingat sampai mati. Nah, contoh, dia sujud atas lengan bajunya sendiri, tidak sah. Lengan baju cara perempuan telekung jatuh dulu, faham? Dia sujud atas telekung, tak boleh. Okey? Ha. Di sini contoh serban atau songkok, kopiah dia labuh. Ha, tutup tapak mata. Atau dia ni baru balik haji. Bini dia kata, bang kena pakai serban pergi sembahyang pasal awak tu dah haji. Laki dia tak pandai pakai, labuh. Ha, lagi. Dengan mata-mata tutup. Pokoknya tidak sah. Faham? Mesti kena dai. Sama ada dai tengah, kanan-kanan, kiri atau kanan. Yang afdal kata Imam Syafi'i, semua bahagian hadapan dai kena lantai. Tetapi kalau kita sini ada jerawat, contoh jerawat batu besar. Nah, besar bola pingpong. Kalau sentuh sakit, maka kita sengitkan sujud sebelah kiri asalkan dai sah. Okey. Ataupun ada plaster sebelah ni. Nah, luka sini. Luka di sini. Dia pun sujud sebelah sini. Faham? Yang tak kena plaster ni sah. Atau semua berbalut. Semua habis dahi, tak boleh. Kalau buka berdarah sebab 15 jahitan. Bini dia baling latuk-latuk. Pecah kepala. Apa kes pun tak tahulah. Itu dia punya pasal lah contoh. Nah. Ha. Nah, kalau buka koyak dahi, kalau buka keluar darah, maka dimaafkan sah sujud berlapik atas balutan luka pada ketika darurah. Okey. Soalan seterusnya. Jika kaki patah masuk besi, apabila meninggal kena buang tak besi itu? Okey. Kaki dia patah, blumber arezek. Faham tak? Pum terlanggar boleh. Boleh buat roblok. Pum terlanggar patah peha ni. Boleh kata padang muka mu. Faham? Tak, orang kata. Masuk besi. Pasal kalau patah biasa orang tak masuk besi. Orang betulkan saja letak simen. Okey. Tapi kalau pecah tak cukup pendek, ditambah besi. Okey, duduk dalam, jahit balik apa? Hukumnya bila mati, tidak wajib keluarkan. Kerana tiap yang menyakitkan mayat,
tak boleh ambil balik. Nampak? Ha, jadi kalau gigi palsu yang masuk gitu saja, keluarkan ketika mati. Gigi yang ditanam tak boleh, kerana bila tarik melukakan mayat. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, bagaimana cara Allah terima taubat kita, ibadah kita menjadi insan yang dirahmati? Taubat itu dosa ada dua jenis. Satu dosa kita dengan Allah, satu dosa kita dengan manusia. Kalau dosa dengan Allah, tiga syarat taubat. Kalau dosa dengan manusia, empat syarat taubat. Okey, contoh dosa dengan Allah. Contoh muslimat ni dia jadi penari tiang. Tahu tak penari tiang? Tahu eh? Neh, dia menari kat tiang tu, laki-laki duk tengok. Neh, ha, dia menari tiang ni, dia tak pakai telekong. Faham lagi? Tak bawa sejadah-sejadah, tak bawa. Okey? Dia pakai apa? Two-piece. Spender dengan coli. Menari. Nak memuaskan nafsu laki-laki tengok dalam kelab. Dosa dia dengan Allah. Okey? Bila dia bertaubat, tiga syarat saja. Pertama, berhenti jadi penari tiang kerana haram. Yang kedua, menyesal. Ketiga, berazam tidak akan ulangi. Allah terima on the spot. Okey. Itu ha, dosa dengan Allah. Isap dadah. Contoh. Tak kira ganja, candu, heroin, nombor 4, nombor 5. Crack, sabu, mak sabu, kokain. Tak kira apa pun. Dia dosa dengan Allah. Dia pun berhenti taubat kepada Allah. Tiga syarat, Allah terima. Tapi kalau dosa dengan manusia. Contoh, dicuri motor kan. Nampak? Ha, tambah lagi satu syarat, kena bayar, kena hantar balik motor tadi kalau ada. Kalau tak ada dah, kena bayar nilainya harga sekarang. Kalau tidak, tak terima taubat. Itu ha, yang mencuri, hati-hati. Nak? Ha, mencuri hati-hati. Kalau dosa kita dedah aurat, taubat dengan Allah. Tapi ambil duit orang, ambil cicing orang, yang jadi mancing dekat kat kolam tu, okey, mancing kat masjid. Dah datang derma. Tak? Letak gang lekat ambil. Siar, riar, 10 riar. Tak? Mu kena ganti balik. Tak ganti, mu taubat di Mekah pun tak terima. Kerana hak manusia. Nampak lagi? Hati-hatilah. Neh, nak jadi orang jahat pun tengok-tengoklah. Hak mudah taubatlah kalau nak jadi jahat. Soalan seterusnya. Apakah perbuatan yang membatalkan solat? Kalau garu gatal berapa kali boleh garu, Ustaz? Sebab saya ni orang gatal. Sebab saya nak jadi orang cerdik lah. Terima kasih. Okay. Dia kata dia gatal, nak garu gatal. Batal macam mana batal? Banyak mana kali garu baru batal? Bagus. Di dalam semayang, ada benda yang membatal. Antaranya, melakukan pergerakan yang berturut-turut pada anggota berat. Okey. Mana anggota berat? Contoh. Kalau tangan ini ada anggota ringan, ada anggota berat. Kalau menggerakkan lengan, ini anggota berat. Tiga kali berturut, batal. Contoh, tengah semayang, digaru. Itu, batal. Atau lengan tak bergerak. Yang ni saja gerak. Bau tak gerak, ni saja. Ni. Oh, ni tak gerak, batal. Atau tapak tangan saja. Tiga kali, batal. Contoh, di grup ini, ni. Batal. Yang tak batal, jari. Kerana jari, ulama kata, anggota ringan. Jadi, dia gatal. Dia pun angkat tangan, dia buat dengan jari. Walaupun lima kali. Atau seminggu lebih. Tak batal. Nah, contohlah contoh, tak batal. Pasal anggota lagi, kelopak mata. Bang, kelik-kelik-kelik tak batal. Gerakan bibir mulut tak batal. Pala goyang, banyak sangat batal. Goyang sikit kerana bacaan tidak batal. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Aninnaba'il azim. Contoh, tak batal. Yang batal, Bismillahirrahmanirrahim. Itu
Bukan rupa orang yang solat. Punah ranah. Okey? Soalan seterusnya. Kalau kita duduk bekerja, mana baik? Zikir atau selawat? Kalau awak tanya mana lebih baik, dua-dua. Jangan buat satu. Ada orang zikir tak nak selawat, ada orang selawat tak nak zikir. Salah tu. Zikir, zikrullah, sebut Allah. Selawat, sebut Nabi. Dua-dua kita sebut Allah dan Nabi. Comel loteng selalu. Faham lagi? Ha. Kalau kita subhanallah, 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 subhanallah. Itu bukan sebut Nabi, itu sebut Allah. Allah suruh, sebut aku uzkurni, sebut aku. Ha. Ha. Dan sebut juga Nabi. Namanya selawat. Ha. Ustaz pernah tak nampak hantu? Ada juga tu Allah. Ha. Dia gini. Apa yang ada disebut dalam Quran, kita yakin ada. Iaitu iblis dan keturunan dia daripada golongan jin. Allah kata wa kana minal jin, adalah iblis itu daripada keturunan jin. Nah, jadi apabila Allah nak menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi menjadi manusia pertama untuk berbiak, jin yang duduk-duduk di sini, yang tua-tua hebat-hebat ni, disebut dalam kitab hadis, dihalau ke bukit, dihalau ke gunung, dihalau ke laut. Sebab tu Nabi sebut dalam kitab-kitab zikir, kalau kita nak pergi ke gunung, hiking ke apa ke, nak masuk hutan, nak pergi ke laut, baca doa, minta berlindung dari jin-jin jahat. Okey. Ha, jadi, cuma penambahan. Dalam kalau orang Cina, dia tambahlah hatu dia. Hak kurapak tadi. Hak Melayu tambah pula. Nih, kalau gini, hatu penanggal. Kalau gini, hatu kubur. Kalau gini, hatu kopek. Faham? Kalau gini. Ha, ada yang pelawak tipu saja. Tapi syaitan itu benar. Dan memang mengganggu orang. Kerana datang dalam hadis, disebut bahawa syaitan itu merayau-rayau ketika-ketika tertentu. Dan ada bacaan-bacaan yang kita disuruh baca supaya kita tidak diganggu. Pernah seorang sahabat, dia berjalan-jalan-jalan dan dipanggil oleh syaitan. Nama dia. Syekh. Dia berpaling. Syaitan. Tunjuk rupa dia. Faham? Ha. Jadi kalau tempat kita ada orang tak percaya. Kalau syaitan ada. Daripada kalangan jin. Iblis yang jahat. Okey? Ha. Kalau zaman mutaakhir yang kemudian ni, saya last kali 2018. 2019. Dia duduk atas highway dekat exit Dungun, atas guard rail. Kita malam masa tu daripada Kertih, lepas daripada Kertih kuliah, nak menteri besar minta hadir ke stadium Kuala Terengganu. Nak jadi kena lajulah Kertih ke Kuala Terengganu 50 minit. Jadi kena bawa 230. Masa tu majlis bang, yang lain tidur letih. Saya bawa. Tengok macam Robin Hood duduk tu. Bang, ha, dia tudung dengan kain buruk, dia duduk atas garis, kaki dia jarinya panjang-panjang. Nah, garis yang bersih tepi tu. Ada besar dia tu mungkin dalam besar gajah kot, tapi orang. Ha, ada tangan lagu tu, duduk atas lutut tangan. Nah. Oi, besarnya. Itulah lah. Yang sebelum tu kain putih, kain kapan. Saya balik, saya kuliah di Maran. Di Maran tu malam Jumaat, Masjid Maran. Lepas kuliah, cakap sembang-sembang dalam bilik imam minum air. Ada OCPD Maran. OCPD Maran tanya, ustaz, balik-balik tak kena usia hantu ke? Oh, jangan cerita gitu, tuan. Saya nak balik seorang lagi. Faham lagi? Nampak? OCPD Maran ni pun dia cerita dia kena usia hantu di KL ni. Saya pun okeylah. Balik lah. Balik dekat exit yang pertama lepas pada perasing tu, di situ. Kita bawa masa tu Subaru 155. Sebab malam tak berani laju sangat. 155 boleh lah. Buat-buat macam polis ni tak ada lah. Tak, sebab kalau bawa slow, hantu masuk. Dia 1-2 dia boleh masuk. Orang cerita lah. Okay? Sebab lain perasing tu sampai Kertih tu memang kerah masa tu. Ni dah makin kurang. Sebab dia tu highway yang baru buka, bukit-bukit kan. Memang dia lagu tu.
Jadi bila dah 155, kita pun tengok meter, tengok depan. Sup mari tepi, kita ingat burung. Lepas mari tepi, dia duduk depan, cermin. Baru nampak kain kapang. Dan dia cermin macam ni, kereta macam ni, kain kapang di sini. Dan sentiasa 155. Kalau kain orang mesti siup gitu kan. Siup, tak, tak, begini. Selama 3 saat. Lepas tu siup masuk dalam bukit. Sampai saya mari pula esok nak tengok bukit apa tu. Ha, ha, tu begitu. Ha. Dia ingat kita takut kan. Dia berhenti, aku lari. Umur saya 55, belum keluar ke ESP. Dah, apa nama lah. Dia dia. Apa tanya ke kita? Okay. Dia 55 dah, Omar. Dia tak keluar lagi duit KWSP. Kemana wang saya pergi? Macam mana nak kira zakat? Okay, dengar nah. Dengar. Dan ajar kawan-kawan adik-beradik. Duit yang kita kita simpan, yang kita tak boleh nak kontrol duit itu. Macam KWSP, kita tak boleh suka-suka ambil. Okay, dikawal oleh pemerintah. Okay. Dia ada dua syarat. Syarat yang pertama, setahun dan ke atas. Memang setahun ke atas dah. Yang kedua, hendaklah nilai di dalam jumlah keseluruhan ialah sampai sekurang-kurang harga 85 gram emas. Kalaulah hari ini harga segram emas 250, cuba kali 85 seorang. 85 kali 250. Berapa ribu? 85 kali 250. 21,000? 250. Okey. Bermakna kalau duit seluruh dalam KWSP kita sudah sampai dengan harga 85 gram emas, bila kita ambil, sama ada ambil sedikit atau banyak, kena zakat 2.5% daripada jumlah yang diambil, bukan daripada jumlah yang disimpan. Okey, contoh duit kita ada 50,000. Okey? Kita hanya keluar 1,000 sahaja. Faham lagi? Kita draw 1,000. Okey? 1,000 kali 2.5%. Berapa? RM25. Wajib zakatnya RM25. Okey? Minggu depan ambil lagi 1,000. Pak, buat keluar. 2.5%, RM25 lagi. Faham? Ingat tak? Berapa banyak kena? 2.5% dari jumlah yang keluar, bukan jumlah yang di dalam. Ingat tak? Ha, angguk lagi kena mi goreng tak ingat pula. Tak. Leh. Ha, okey, okey. Boleh tak kita guna masjid untuk urusan peribadi lah, cas handphone, air mandi, kursi meja dan sebagainya tanpa sewa? Dengar baik-baik. Jika kita yang membayar bil elektrik masjid, kita boleh cah. Memang bulan-bulan kita bayar masjid je. RM2,000 saya bayar. Jadi kita boleh cah telefon. Nampak? Tapi kalau orang yang bayar, tak boleh. Malainkan ada soket yang disediakan. Di sini tempat cah telefon percuma. Ha, boleh. Kerana harta tu dikira harta sabil atau wakaf. Haram. Hati-hatilah. Bukan mu saja, semua orang. Nak. Yang paling banyak dosa ialah AJK masjid, bawa balik barang-barang masjid guna di rumah. Bukan masjid ni lah, masjid pandan. Hati-hati. Dan antara barang yang banyak bawa balik, yang kerap buat dosanya ialah pinjam karpet masjid, kahwin anak di rumah. Haram. Membuka kitab bekoh mana pun haram. Tak boleh. Kerana diwakafkan untuk masjid. Nak? Ha, dah kita lah ni. Tok Imam basuh harizek masjid. Jangan basuh harizek. Tok Bilal basuh wai suku. Tok Siok bawa balik pinggan mangkuk pakai di rumah. Ha, ni hati-hatilah. Kata Imam Nawawi, jika ada bahagian minum air di depan tu untuk orang minum air. Faham? Ada satu pipe untuk minum air kan? Ada yang cooler sejuk tu. Dia orang dia ambil wuduk. Haram berdosa. Kerana itu wakaf untuk
minum saja. Hati-hati. Nak, jangan buat macam rumah kita masjid. Faham tak? Rumah kita tak apa. Nah. Ha. Nak tidurlah jambang tak apa. Kalau kita istighfar, adakah dipadam dosa kita? Walaupun kita masih lagi melakukan dosa. Okey. Dia kata kalau kita istighfar, Tuhan padam tak dosa? Ya. Kalau sebut ikhlas. Istighfar termasuk dalam doa. Oh, doa ni astajib lakum. Meminta kepada aku, mesti aku beri. Mesti. Bukan tengok dulu. Kemungkinan. Tak. Mesti. Mesti itu kita faham daripada huruf ber pada astajib tu. Astajib tu kalau kita belajar nahu, mungkin negara mana pun nahu, dia bacanya astajibu. Faham? Dia ada dhammah. Begitu huruf dhammah di belakang huruf ber. Tapi dalam ayat ini astajib, ber tu sukun. Maknanya wajib aku penuhi apa yang kamu minta. Jadi bila kata astagfirullah, kita minta apa? Siapa yang kata astagfirullah, artinya dia meminta Allah ampunkan dia. Allah akan ampun. Waktu selalu sebut astagfirullah. Banyak mana ampun dengan bilangan dosa? Wallahu a'lam, bukan tugas kita. Kita tak tahu. Mungkin sekali istighfar Allah habis semua sekali. Mungkin 100 istighfar satu dosa Tuhan ampun. Terpulang. Nampak lagi. Ha, tapi istighfar itu memadamkan dosa. Nampak? Ha, kalau kita silap tulis, dulu masa sekolah beli apa? Pemadam. Bang. Ha, kalau dia panggil gobar. Gobar dulu gobar kan? Ha, kalau gobar nak sama dengan nama. Nah, ha, kalau nama Osman, dia gobar dia O. Nah, kalau nama dia apa benda bidin, gobar B. Ah, J, JKK. Mang. Bila kita salah tulis, kita pun padam dengan pemadam. Betul tak? Nek, jadi yang salah tu ada lagi? Tak ada dah. Jadi kita dapat menjawab periksa yang betul. Maka kalau kita tersalah buat dosa, dia punya pemadam istighfar. Faham tak ni? Ha, liquid paper dia istighfar. Jadi lebih banyak kita padam, kita tengah, lebih bersih. Nak? Tapi kita buatlah. Kita pergilah di tempat-tempat yang kita akan banyak menyebut istighfar. Contoh di masjid. Nak, sebab kita ni bukan jenis ahli zikir. Kita banyak duduk di masjid, kita akan sebut yang baik-baik. Ha, itu lebih baik. Sebab itu lebih baik di masjid. Kalau kita bawa awet, takkan sebut istighfar lah. Faham? Kita bawa awet, bawa dalam kereta, hujan pula, gelap lagi malam, aircon kuat, awet pula pakai skirt, putih melepok peha. Abang, istighfar. Ha, lagi tu. Dah keluar. Dah lagi tu. Dia keluar benda lain pun orang-orang habis. Dah. Ha, jadi kita duduklah pada tempat yang kita akan sebut yang baik-baik. Yang memadamkan dosa kita. Soalan seterusnya sikit lagi dah. Orang yang tengah semayang ramai-ramai salah kiblat. Saya nak buat macam mana? Biar begitu je. Dia pergi di masjid. Ada orang luar lah. Dia terbalik, semayang ke sana. Kiblat kau ni. Dia orang luar kan? Kadang-kadang dia salah. Dia tak nampak pula kau ni. Dia masuk je sana. Allahu Akbar. Bang. Ha, jadinya, taklah kita tegur kalau kita seorang. Kalau ramai yang melihat, fardhu kifayah. Kerana Nabi kata, man ra'a minkum munkara, fali ghayyir biyadih. Siapa yang kamu lihat, seorang saja. Mu seorang yang nampak. Munkara, benda yang salah. Mu seorang kena tegur. Tak payah tunggu habis semayang. Kerana dia dah semayang, dia tak sah pun. Pergi cuik bawah dia. Bah, salah bah. Kiblat kot ni bah. Bang. Dia kata, eh, kau tengok semayang ni. Apa? Semayang apa lah, terkenung. Bang. Saya pernah salah kiblat sekali lah. Di Ampang. Nah, pagi pukul 6 suku. Masa tu pukul 6, orang dah keluar masjid. 5:30 subuh masa tu. Drive dari Terengganu, sampai pukul 6:10. Tengok orang keluar masjid. Jadi cemeh mata ni daripada malam dah. Nah, 4 jam dah ni Terengganu. Masuk semayang dinu. Tapi gelap ah, cari suih tak nampak. Jadi semayang dalam gelap. Okey, kiblat sana. Allahu akbar. Yang berdoa kunut ya Allah mahdini fi mahdai. Duduk wirid ah, subhanallah subhanallah. Gini ya. Saya mengadap gini. Ni kiblat tak? Aduk gini. Subhanallah subhanallah subhanallah. Masuk orang lelaki lain pula.
cerah sikit. Di duduk di semayang ada aku pula. Kata ai nilai macam punya cerita. Tengok lah depan ni mimbar. Faham? Dia betul, kita salah. Kita pun keluar menyorok tepi pintu. Takkan nak semayang depan tu lagi, nak bawa kombang. Nak naik matahari pun nak semayang. Tak? Ha, kena jaga kau makan. Kita isi air kali. Bedih tekak pulak. Sikit lagi boleh tak? Ha. Bolehkah bukan mahram semayang jemaah bersama? Tengok tempat lah. Kalau tempat yang ada orang lain, boleh. Yang tak boleh berdua-duaan dalam bilik semayang jemaah. Faham? Ha. Kerana apa? Kerana bila berdua-duaan, tak ada orang lain, masuk dalam larangan Nabi. Nabi kata, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'ari mahram. Jangan kamu bersunyi-sunyian dengan perempuan. Sebab apa? Sebab kita ni laki-laki seperti besi berani. Perempuan macam besi berani, utara selatan. Besi berani ni kalau dia jauh, dia tidak berani. Besi berani, kenapa dia panggil besi berani? Ha, jawab lah. Sebab dia tarik, boleh tarik benda. Faham? Dia tak takut siapa pun, dia akan tarik. Okay. Tapi bila jauh, dia tidak ada keberanian. Itulah laki-laki dan perempuan. Jauh, tak ada power. Bila dekat, dia gedik. Lekat, pau, lekat tu. Ha. Faham lagi? Okay? Sebab tu kalau kita berdua dengan perempuan, wakana syaitan salisahuma. Biasanya syaitan lah orang ketiga ni. Nah, bila dapat syaitan duduk, syaitan, bila awet duduk sebelah, pakai spender saja dah. Mah, nah, walaupun kita ada piah atas kepala, mah, kita tak akan keluarkan sifat 20 baca depan. Awet dah duduk sini pakai spender, wujud kidam bapak. Mana? Mana? Bang, memang pegang, mu pegang apa? Kalau mu. Ha, pegang peha tak? Kalau tak pegang, gay. Mu pegang tak? Tak pegang juga, mati pucuk. Okay? Soalan seterusnya. Bagaimana kalau kita nak berhijrah menjadi seorang yang lebih baik? Dengar baik-baik. Kalau nak hijrah, mulakan dengan A, B, C dulu. Ramai orang silap hijrah. Contohlah, kita sebut ada artis, kita tengok dia kata dia berhijrah. Pertama orang nak hijrah, niat kena betul. Kenapa hijrah? Kerana Allah. Ada artis-artis kita yang berhijrah kerana tak ada job. Nampak lagi? Job tak ada. TV tak panggil. Tak? Nah, apa studio pun tak panggil recording lah. Dia pun pergi cari masjid. Bila dah ada balik job, tinggal balik masjid. Tidak kerana Allah. Faham? Kerana manusia. Bila kerana manusia, tidak ada kekuatan. Kita hijrah kerana Allah. Dan bukan hijrah saja. Mulakan dengan menuntut ilmu. Siapa yang berhijrah tapi tidak memulakan dengan pengajian, tak betul. Saya nak start hijrah, nak buat benda ustaz? Belajar agama. Hadir majlis fardu'ain. Belajar membaca Quran. Itu orang berhijrah namanya. Nak? Ha, ni kadang-kadang hijrah pentas saja. Nah, hijrah pentas saja. Daripada pentas lara ke pentas islami sikit. Nah, bila ada job, mau lari semula. Tak pas ke mana pun. Nah, kita nak berhijrah, tinggalkan kampung kalau boleh. Duduk ni madrasah di pesantren lebih 8 tahun, 10 tahun. Jadi orang yang hijrah sungguh. Balik, alim baca kitab. Itu baru hijrah. Nah, ha. Adakah benda yang haram untuk orang Islam haram juga untuk orang bukan Islam? Contohnya minum arak. Bila Allah mengharamkan babi, Allah mengharamkan bangkai darah, Allah mengharamkan arak, bukan Islam saja, semua manusia. Cuma bila orang bukan Islam duduk di negara orang Islam macam di Malaysia, mereka makan makanan yang haram, hukumannya tidak dikenakan ke atas mereka di dunia. Faham? Tapi kalau orang Islam yang minum arak, dikenakan hukuman. Orang kafir makan babi, tak dikenakan hukuman. Tapi mereka akan didakwa di akhirat,
kerana makan makanan yang haram. Nah, hati-hati. Kadang ramai orang ada silap faham, dia tahu orang kafir tak haram makan babi. Orang Islam dia haram. Dia mengaji dengan orang siapa pun tak tahu. Faham lagi, pandai-pandai dia. Tak, orang kafir pun haram. Cuma mereka tak dikenakan hukuman. Okey? Ha. Yang kotor-kotor makan monyet, makan perkara dan sebagainya, kalau orang Islam buat lagu tu, dikenakan takzir. Dikenakan lokak, kena penjara. Nah, ha, itu hukum dia. Nah, dia ajar adab makan dia. Ha. Kerana apa? Kerana semua yang berstatus manusia mesti makan yang halal dan bersih. Dalil Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halala tayyiba. Wahai sekalian manusia, tak kira apa agama, makanlah rezeki di dunia ini yang halal dan bersih. Nampak? Kita salah faham. Langgar babi, ambil babi pun dalam guni, jual dekat orang kapi. Faham lagi? Ha, dia tu laku ni. 12 kilo. 12 rias sekilo. Ni dalam 40 kilo dah ni. Faham lagi? Ha, nampak? Ada yang tembak bewak, jual kepada orang makan bewak. Dia tak apa, kita tak makan. Nah. Inna allaha idha harrama syai'a harrama samanahu. Allah Ta'ala bila haramkan biawak, bila haramkan babi, haramkan makan anjing, haramkan pula harga jual beli. Nah, hati-hati. Soalan saya tengok sikit lagi. Apakah beza antara ilmu dengan teori konspirasi? Teori lain makna, konspirasi lain. Konspirasi ni pakatan lah. Tapi kalau pakatan yang kecil, orang tak panggil konspirasi. Pakatan dia besar. Kemudian mudaratnya pula besar. Kalau mudaratnya kecil, orang tak panggil konspirasi. Contoh, dia berpakat 5 orang untuk mencuri selipar Tok Siok. Oh, tu orang tak panggil konspirasi. Kerana apa? Kerana dia tidak menimbulkan mudarat besar. Konspirasi ni mudarat besar. Boleh merosakkan masyarakat. Boleh meruntuhkan negara. Boleh menjatuhkan kerajaan. Itu panggil konspirasi. Faham lagi? Ha, pakatan. Dan pakatan itu berniat jahat. Baru panggil konspirasi. Kalau nak buat benda baik, nak pakat buat masjid, baru tak panggil konspirasi. Faham lagi? Neh? Ha, okay. Kemudian pula dia kata, apa tadi? Teori. Teori ini boleh jadi betul, boleh jadi hanyalah pandangan sahaja. Yang betul adalah fakta apa yang berlaku. Nampak? Sebab tu kadang-kadang kita hanya duduk pada tahap teori saja. Nak praktikalnya tak betul. Ha, jadi kena tengok ni. Antara fikiran dengan hati, mana yang menguasai badan? Yang menguasai kita adalah nafsu kita. Faham? Nafsu. Kerana itulah ingat ni, orang cerah, musuh kita empat. Nombor satu, manusia. Nombor dua, dunia. Nombor tiga, syaitan. Nombor empat, kita. Manusia macam mana musuh kita? Dia menghalang kita daripada ingatkan Allah. Kita baru nak solat. Assalamualaikum. Ajak pergi situ. Tak jadi solat pula. Faham? Panggil dah. Baru nak semayang, masuklah kedai nak beli barang pula dah. Nak? Ha, tu manusia. Dunia kerja kita menghalang kita daripada duduk di tempat yang baik kadang-kadang. Nak kebun punya pasal apa tak semayang kita. Nah. Ha. Cari duit punya pasal siapa tak kenal, kitab-kitab ulama. Nak. Nombor tiga, syaitan. Dia pun jahat juga, dia menghalang kita. Nak, Syekh, jangan semayang. Awak muda lagi kan? Awak baru 16. 61 baru semayang, Syekh. Dia pandai. Kita pun, okey, tang. Nak. Ha, tu musuh nombor tiga. Tang Sri, tang. Dan musuh yang paling bahaya ialah kita sendiri. Namanya nafsu. Kenapa bahaya? Kerana kalau manusia kita boleh lari, dunia kita boleh tinggal, syaitan kita boleh zikir, dia lari. Bang, diri kita nak lari mana? Kita dah. Cuma azam pun lari. Bismillah. Soalan seterusnya. Apakah hukum bawa motor tak ada lesen? Ha. Dia tahu polis ada orang ni. Hukumnya tengok tempat lah. Ada tempat yang dibenarkan oleh pemerintah. Mana? Dia bawa rumah dia.
Faham? Dibawa atas jalan depan rumah dia. Tidak ada line, tidak ada jalan rasmi dan sebagainya. Dia belajar, boleh. Masuk jalan persekutuan, jalan yang dia ada gazetkan oleh kerajaan, tak boleh. Peraturan, kena taat. Kenapa? Kerana ramai yang tak ada, bila tak ada tahu peraturan, nak, tak semua yang tak ada lesen, dia tak beti. Tapi ramai yang tak beti. Bahkan yang dapat lesen pun lebih ramai yang tak beti. Betul tak? Ha, jadi apa tujuan lesen? Nak pastikan dia ni reti ke tak? Kerana dia bawa kenderaan. Kenderaan ni boleh membunuh orang lain. Nampak? Ha, jadi kaedah Islam, ad-dararu yuzalu. Kalau ada benda yang merosakkan mudarat, dahlah kita elakkan. Ha. Tapi kadang-kadang saya pun pernah juga. Ha, maaf, minta maaf cerita ni. Roadblock. Dulu bawa motor. Main motor zaman muda-muda dulu. Bukan main. Ada motor lah. ES5. Kadang-kadang tak peduli sangat. Rotek mati ke. Tak sambung selalu. Faham? Jalan dulu. Tahu dah mati kemarin dah. Jalan lagi. Itu sekali. Bawa camp member belakang. Masa tu dia kerja MISC. Sekarang dah jadi Tok Bilal. Nak? Kita laju lah. Kita corona kat traffic light tu. Roadblock. Boleh dua orang begini. Saya pun konan ada kedai warung kopi depan tu. Saya pun lipat lagu tu, break. Take off pink dua. Jadi polis tu tercengang. Dia tak mari. Ha, tu kena cepat. Nampak? Nah. Tapi budak tu mari tanya budak. Awak ni memang nak minum air ke lari dari roadblock? Mu jangan cakap banyak, buat air dulu. Banyak mulut pula. Memang kita takut. Boleh tahu dah lesen mati. Tidak kena RM100, RM50. Faham tak? 90-an dulu. Kali kedua turun bukit. Seorang diri. Jugong tu memang ada kedai perabot situ. Turun bukit, habis corner kedai perabot. Depan kedai perabot ujung roadblock. Corner roadblock masuk kedai perabot. Meja hak macam ni, hak kaki ni boleh nak 6 kerusi kaki panjang. Ada tak? Ya, saya tak ada meja lagu tu. Ah, kena cepat. Kalau lembat, memang terhegeh-hegeh. Lesen, alamak. Kena. Jadi kita corner depan polis tu, break, slide, shift lagu tu, dari. Tanya, meja kaki 6 orang nak duduk meja makan. Dia kata, tak ada model tu, kata. Bang, rupanya lari dari roadblock. Zaman dulu, bang. Dia kena cekap. Tidak boleh jadi big boss. Bang. Jadi, pasal apa lesen? Supaya memastikan awak dapat memandu dengan betul. Sebab kalau tak betul, langgar orang tak? Anak orang, bini orang, langgar. Tak? Motor tu bukan gabuh, besi. Saya syukur kerana lahir dalam Islam. Tapi saya duduk runsing. Orang-orang yang agama lain, yang tak tahu tentang Islam, adakah kena azab juga? Tak usah runsing yang bukan kerjamu. Allah ni maha zalim ke maha adil? Pakan Allah kan Allahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha kasih sayang. Ingat gitu sudah. Allah tidak akan azab suka-suka hati dia. Mestilah yang menasabah sahaja. Jadi kalau yang tak terima agama, tak pernah dengar tentang Islam, tak, kan ulama kata umat fatrah. Dia ke dimaafkan. Nampak? Ha. Suami bagi duit tiap bulan tapi tak bagi nafkah lain. Boleh ke isteri minta pasah? Dia nafkah ni ada 3. Pertama makan minum, yang kedua pakaian, ketiga tempat tinggal. Okey? Kalau suami bagi duduk je, piti duit, makan tak bagi, boleh minta cerai. Ingat tak? Asalnya orang perempuan haram minta cerai tanpa sebab. Tapi ada 5 sebab biasanya. Nak jabat agama seluruh Malaysia ni persekutuan, benarkan minta cerai tak berdosa. Saya bilang 5 ni sekali lagi. Yang pertama, suami tak benarkan melakukan yang wajib. Suami larang solat. Suami larang pakai tutup aurat contoh. Boleh minta cerai.
Yang kedua, suami suruh buat yang haram. Suruh isyak dadah, suruh berzina dan sebagainya. Boleh minta cerai. Yang ketiga, suami dera, tepak terajang melukakan. Yang keempat, suami kena jail. Kebanyakan jabat agama menetapkan minima 3 tahun. Boleh minta cerai. Okey? Yang kelima, suami tak beri nafkah. Kerana perempuan berhak dapat nafkah. Okey? Soalan seterusnya. Sikit lagi. Apakah mimpi basah itu daripada syaitan atau nikmat daripada Allah? Sebab ada hamba Allah, dia selalu mimpi basah. Dia kata kawan dia selalu mimpi keluar mani. Biasanya soalan ni dia dah. Nah, cuma hak tak molek tu kawan saya lah. Nah, biasalah, aku faham. 20 tahun dah jawab soalan. Nah, yang molek-molek tu saya lah. Nah, baik. Dia ni mimpi basah. Mimpi basah ini katanya daripada syaitan, betul lah. Dia mainkan kita. Tak? Tapi takdir daripada Allah. Okey, tanda kita balir yang pertama. Kemudian bagi yang belum ada pasangan. Bila tidak ada pasangan, belum berkahwin, dia sudah balir umur 14 balir. Faham? 14 sampai ke 22 baru nak kahwin. Bermakna 14 sampai 22 itu tak, padahal tindak balas badannya menghasilkan air mani. Betul tak? Ketak? Berhasil tak air mani? Jadi keluar dengan jalan mimpi. Kalau tidak, bekok angry bird. Faham lagi? Tak keluar-keluar, tak mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi tapi bukan mimpi jemoh tak? Kerja di polis. Nampak tak? Tak tak mampu. Soalan seterusnya. Saya orang Kedah, saya suka orang Kelantan. Pulak dah. Jika saya nikah dengan laki-laki Kelantan, dan soalannya bolehkah dia akad nikah di Kelantan? Belah laki-laki, boleh ke? Maksudnya ikut adat, mesti belah perempuan dulu. Boleh belah mana-mana pun. Tapi bawa lah wali. Bang, cuma wali tu biasanya duduk di rumah pengantin perempuan. Bang, jadi kalau nak nikah di Kelantan, awak perempuan duduk di Kedah. Bawa lah wali nikah di sana, boleh ya. Faham lagi? Nak bayar fidyah ibu bapa yang mati tak tahu banyak mana. Anggarkan. Kemungkinan bapa aku tak puasa 10 hari kot. Lebih kurang. Bagi 10 cukup. Tersalah, Allah maafkan. Okey? Kerana Allah tu Maha Pengampun. Soalan seterusnya. Saya tukang urut tak? Sama jenis. Saya selalu urut bahagian peha. Kira saya urut sambil tengoklah peha. Dosa tak saya tengok aurat dia? Dengar baik-baik. Apa makna aurat? Aurat adalah ma yahrumu ru'yatuhu. Bahagian badan yang haram kita tengok. Sama ada awak tukang urut, pakar bedah, pakar bius, haram. Tak boleh. Bila boleh? Masih melakukan pembedahan. Tukang khitan, tukang sunat, apa panggil tok apa? Tok Mudin. Dia boleh tak tengok kemaluan orang? Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Tak boleh, haram. Dia mari di masjid, dia selokkan tok imam. Dia kata, apa ni? Selokkan tok siok. Selokkan pengerusi. Apa ni? Saya Tok Mudin. Boleh gitu? Tak boleh. Bila boleh tengok? Masa nak sunat saja. Kena faham. Walaupun awak pakar bedah, haram tengok aurat orang. Melainkan ketika pembedahan. Faham lagi? Itu pekoh Islam. Kenapa dibenarkan tengok pula Tok Mudin? Sebab kalau tak tengok, takut tak betul potong. Nak tak? Takut ada Tok Mudin warak, tak mau tengok. Kenapa Tok Mudin tak mau tengok? Haram. Aduh, Tok Mudin tak mengaji. Okey, depan sikit. Depan sikit, banyak sangat. Banyak sangat. Banyak sangat, depan, belakang, belakang. Au, habis dulu. Tinggal latu-latu tu. Masalah. Ini masalah, jadi boleh tengok. Okey, boleh tengok perut perempuan, perut laki-laki. Jadi kalau awak tukang urut, kalau awak tak tengok boleh tak urut? Boleh, haram tengok.
Okey? Tak tengok tak boleh nak urut. Kerana nak betulkan tulang yang patah, boleh tengok. Ad-darurah tubihul mahzurah. Ketika buang mesti tengok saja. Tak ada pilihan dah. Maka tubihul mahzurah barulah tidak haram sekejap. Faham tak lagi? Soalan seterusnya. Saya kenal seorang yang telah mati. Bagaimana nak bayar hutang dia? Bolehkah saya derma? Baik. Dia kenal seorang, dia berhutang. Tapi belah mati. Okey? Dia begini. Bila mati tuan hutang, kita kena bayar kepada waris. Jangan derma masjid. Haram. Ramai orang salah faham. Orang yang berhutang, tuan hutang mati, dia terus ambil 1,000 tu, sedekah masjid. Haram. Bila mati tuan hutang, wajib cari warisnya. Ibu bapa dia, anak-anak yang mewarisi harta dia, serah hutang itu pada mereka. Mereka bagi betul tak betul itu terpulang. Ha. Yang ulama kata sedekah ialah tuan hutang pun tak jumpa, waris pun tidak diketahui dah. Barulah kita ikhtiar yang ketiga, bang, bersedekah. Okey? Soalan seterusnya. Bolehkah duduk antara dua sujud ketika tahiyat akhir? Bolehkah duduk antara dua sujud ketika tahiyat akhir? Oh, gini. Dia nak duduk tahiyat akhir tapi duduk macam tahiyat awal. Faham lagi soalan? Dia sebenarnya cara duduk ini ikut suka. Awak nak duduk tahiyat akhir macam tahiyat akhir pun boleh. Nak duduk tahiyat akhir macam tahiyat awal pun boleh. Cuma Imam Syafi'i dia kata uhibbu. Nampak? Tawarruka. Aku suka duduk tawarruk pada tahiyat akhir. Okey. Nah, tapi kalau kamu duduk juga macam tahiyat awal, sah sembahyang. Nah, cuma afdal dalam mazhab Syafi'i duduk macam tahiyat akhir tawarruk, punggung atas latar. Faham? Imam Syafi'i, Imam Hambali, mazhab Hambali lah. Dia mengatakan afdal duduk macam tahiyat awal. Nampak? Jadi antara murid dengan guru perlainan pendapat cara duduk saja. Okey, mana-mana kita nak duduk boleh belaka, yang wajib duduk. Cara duduk itu sunat. Soalan seterusnya. Macam mana kita nak keluar sah kalau terbatal solat kita ketika solat? Baik, kalau kita ketika solat batal, boleh tak keluar? Boleh. Langkah depan orang, tak langkah, keluar. Kalau langkah depan orang, sebagian ulama kata tak payah keluar, duduk sampai habis. Faham lagi? Jadi kalau tak langkah, duduk di tepi, duduk di belakang, keluar je. Tengah semayang, batal, keluar ambil wuduk. Tapi kalau keluar ni melangkah depan orang, kan dilarang. Nak? Keluar kot depan, keluar kot tingkap, keluar kot bilik imam, boleh. Okey? Yang moleknya kalau kita tak boleh nak keluar kot tepi, kerana langkah orang, keluar kot kanan, langkah orang. Keluar kot belakang. Kita pusing belakang, kita olor gini tangan. Faham? Orang yang duduk belakang, bila dia holo tangan, buka. Dia boleh hak lalu. Itu panggil ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong-nolong dalam perkara baik. Okey? Ingat tak? Yang ni dua orang belakang. Dia pusing belakang, dia batal. Dia buat tangan lagu tu. Faham? Isyarat. Maka yang ni begini. Yang belah ni begini. Jadi ada ruang. Faham lagi? Boleh. Ingat tak? Bila orang holo tangan, begini. Jangan holo, Allah maksudnya. Aku balik awal. Nah. Soalan seterusnya. Apakah hukum makan telur masak dan tidak dibasuh? Nampak telur itu ada tai. Boleh tak wanita pakai telekung nipis? Dia solat seorang diri dalam bilik rumah dia. Terima kasih. Okey. Siapa nak soalan lisan, sila bersiap, bangun. Eh? Yang ni tak habis, bagi ustaz lain jawab pula. Ustaz lain jawab, mesti lebih bernas dalil-dalilnya. Baik. Dua soalan takhir, lepas ni soalan lisan, okey? Lepas tu kita pakat-pakat semayang dan balik. Telur tak dibasuh. Dia kata, di kulit telur ada najis. Dengar baik-baik. Dalam masalah telur, tidak wajib basuh. Okey, kerana kita yang makan bukan kulit telur. Kita makan isi telur. Okey. Ini telur.
Luar telur ni ada tahi ayam. Okey, contoh. Kita nak masak apa? Telur mata. Kita pun ambil telur. Okey? Ni telur lah, ada telur lah. Faham? Ada tahi ayam luar. Kita pun pap muka, kita buat macam ni. Tahi ayam turun tak? Tak, telur masuk. Bersih. Dah tangan? Tangan kita tak masuklah minyak. Kita masuklah minyak mana? Tak, kita guna sodek. Yang wajib basuh ialah bila pegang telur, tangan najis. Kemudian najis di tangan, pegang makanan. Hal tu wajib basuh. Contoh, telur roti canai. Okey? Macam mana? Telur ada tahi ayam luar. Okey? Roti canai satu, telur double. Dia pun ambil roti canai. Buka, periak. Periak. Periak, periak besar ni. Ha? Dia pun ambil telur. Okey? Tangan ni, dia ambil telur. Pak, ambil. Tangan kena tak tiap ayam? Kena tak? Pak, pecahkan. Okey? Bila pecahkan, isi masuk dalam roti canai. Kulit telur, buang tak? Buang. Tangan lekat tak tiap ayam? Lekat. Ha, pegang roti. Ha, faham lagi? Jika kamu sentuh telur yang najis dan pegang pula makanan, wajib basuh. Kena basuh dulu telur. Ha, itu baru betul. Okey? Orang perempuan pakai telekong nipis, mayang seorang diri dalam bilik. Dengar baik-baik orang perempuan. Dalam bab pakaian solat, wajib tutup seluruh anggota, jangan nampak warna kulit. Nipis ke tebal, tak ada masalah. Kalau nampak warna kulit dari luar, tak sah solat. Tapi kalau nampak bayang hitam, makruh dan sah solat. Contoh orang perempuan, dia pakai selapih telekong. Nah, setelah ni lampu, suami dia nampak bentuk dagunya. Daripada luar, hitam, dipanggil shadow, nampak bayang. Hukumnya sah, tapi makruh. Sebab Nabi suruh pakai dua lapis. Okey. Orang perempuan kalau pakai ketat, sah semayang. Yang dalam Facebook kata tak sah, tak betul. Pakai ketat, sah. Dan kata haram, haram jika dia semayang pakai ketat, di khalayak ramai. Yang orang boleh nampak bentuk badan dia, haram. Nah, dia semayang di rumah, tak ada laki-laki ajnabi depan suami, dia pakai legging, sah semayang. Soalan lisan. Ya. Yeah. Nah. Siapa nak tanya berdiri dulu. Ah, berdiri dulu. Ah, awak dulu. Okey. Pendek-pendek je. Saya nak tanya berkenaan dengan tayamum. Tayamum? Okey, debu tayamum ni dia ada mustakmal mutanajih, mutlak juga ke? Ada. Debu tayamum adalah debu yang suci syaratnya. Kerana Allah kata, "Fatayammamu sa'idan tayyiba." Maka hendaklah kamu tayamum debu tanah tayyiba yang bersih. Jadi kalau yang kalau kena najis, debu itu mutan najis. Jadi kalau kita dah tepuk ni untuk muka, tepuk untuk lengan ni tempat lainlah. Okey. Kita tepuk dalam pinggan ada tanah. Kita sapu muka. Dalam itu tak jadi mustakmal. Tak jadi mustakmal. Satu lagi ustaz. Okey. Tayamum juga. Tayamum yang kita nak ganti anggota yang tak boleh wuduk. Anggota kita tak boleh wuduk. Contohnya tangan sebelah, simen. Ha. Okey. Kita wuduk dulu muka. Lepas tu basuh tangan kanan. Sampai tangan kiri ada simen, tayamum. Niat dia sama ke? Sama. Tayamum kerana menggantikan anggota yang tak boleh kena air. Okey. Soalan. Biasa musafir kan dia gugur hukum solat jemaah kan. Aha. Ha, jadi kalau contoh saya dengan isteri jauh lah kan. Tapi saya tiap seminggu sekali balik. Kan kalau dalam Islam kan tak boleh lebih 3 kali kan. Ha, jadi macam mana kalau saya tiap minggu tu balik? Yang dikatakan jangan 3 kali berturut-turut tak semayang itu tak ada keperluan. Kalau kerana keperluan tak apa. Faham? Poli hutan 3 kali kena operasi. Tak ada masalah, tu tugas. Yang kata tak pergi 3 kali tu tidak ada uzur. Faham tak lagi? Ha, kena faham. Maksudnya kalau saya tu musafir boleh lah. Ha, boleh. Ya, caranya awak memang nak balik kampung. Bukan nak lari Jumaat. Okey? Lagi. Waalaikumsalam. Bacaan Fatihah berbisik. Okey, kalau awak berbisik dengan saya, awak nak kata telur sudah turun harganya. Cik awak bisik. Macam bisik.
Ah, dengar tak? Kalau awak bisik ke kawan, awak nak kata telur sudah turun harga, kawan awak faham tak? Bermakna awak berbisik dengan bunyi yang betul. Itu sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu berbisik. Yang kata ulama' tak sah tu bukan berbisik macam tu. Angin. Bila awak bisik ke kawan awak, eh, bijak nak bisik. Soi, 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 soi. Apa dia? Soi, soi, soi. Apa dia? Soi, soi, soi. Tak faham? Eh, telur turun harga dah. Walaupun bisik faham, bila dipahami, soh. Lagi soalan. Waalaikumsalam. Ha? Lebih dari apa? Lebih daripada nisab ni lah. Kalau terbayar zakat. So, tapi saya bayar hutang rumah saya. Contoh saya habiskan. Hutang dulu dah lah. So, saya perlu kena para diri. Perlu kena zakat lagi tak? Harta yang saya dah habiskan untuk bayar hutang. Kenapa awak kena bayar zakat pula para diri? Biar awak milik harta itu setahun, baru wajib bayar zakat kalau duit. Okay? Awak dapat 100,000. Awak baru dapat hari ini, tak kena zakat. Faham? Awak simpan. Saving 100,000 tu. Cukup haul, kena zakat. Ha? Tak kena. Awak, begitulah macam awak pertandingan. Awak dapat 1,000,000. Tak, tak kena zakat. Tapi juta tu dapat milik awak setahun, kena zakat. Apa dia? Sebab saya dah menghabiskan harta itu untuk bayar hutang. Adakah kalau hutang tak apa, bayar dulu. Baki itu sampai tak nisab? Tak kena zakat dah lagi. Waalaikumsalam. Apa dia? Kencing lawas. Kencing tak lawas. Kencing tak lawas ke lawas? Tak lawas, okey. Saya ada soalan. Sekiranya seorang tu dia kencing dan okey. Yang memang kencing ini memang selalu bocor je. Soalan dia. Soalan dia, adakah sekiranya masuk waktu wajib dia buka tempes tu untuk dia solat, dia pakai semula depan dia solat ataupun dia masih boleh pakai sebab yalah risau kalau bocor. Okey, satu solat fardu, satu tempes yang sudah tercemar. Kalau tempes yang tidak tercemar, tidak mengapa banyak solat fardu. Maknanya awak sudah solat maghrib dan kencing. Maka tak boleh pamper itu untuk solat fardu isyak. Boleh untuk sunat sebanyak mana pun. Tapi kalau maghrib itu tidak keluar kencing, tidak ada masalah 10 fardu sekalipun. Okey? Tambahan pula, sekiranya kalau katalah dia berada di luar, bukan berada di rumah, macam mana untuk dia solat sebab dia tak ada pampers yang lain? Adakah ada cara dia? Kalau berada di luar rumah, dia pergi beli di kedai. Lagi soalan. Ustaz, nak tanya, kalau saya buat dosa, dosa tu ayah saya tanggung ke sebab saya belum balik? Contohnya tidak solat. Okey? Allah kata kepada orang-orang yang ada anak, muru auladakum bisolah wa hum abna'us sama'. Kamu ayah dalam suruh anak solat bila anak itu genap 7 tahun. Anak tak wajib solat pasal awak belum balik. Tapi ayah awak berdosa jika tidak suruh awak solat. Okey? Terima kasih. Nama apa? Taufik. Taufik. Ayah nama apa? Tarmizi. Oh, dua-dua T. Terima kasih. Lagi soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengandung 2 bulan? Sebelum kahwin. Sebelum kahwin mengandung 2 bulan? Tapi dia bertanggungjawab, dikira anak dalam kandungan itu sah ke haram? Anak dalam kandungan sah ke haram macam mana pula? Anak itu anak dia atau tidak? Dengar baik-baik. Jika berkahwin kemudian daripada melakukan perzinaan, kemudian berkahwin, ingat eh? Jika anak itu lahir 6 bulan dan ke atas dari tarikh nikah,
bin bapak dia. Okey, bapak dia semua wajib nafkah. Kalau anak itu lahir tak sampai 6 bulan dari tarikh bernikah, maka bin mak bukan bin bapak, bapak tidak kena nafkah. Okey? Ha, ingat sipir tu. Lagi soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan tak boleh puasa sebab mengandung. Okey. Tahun berikutnya tidak ganti puasa. Okey. Adakah perlu kena bayar fidyah atau ganti puasa? Orang perempuan mengandung tak boleh nak puasa. Kemudian masuk tahun lain tak qada lagi. Lepas tu tapi dalam bulan Syawal tu dia puasa 6. Adakah dia ganti puasa yang tinggal? Okey. Gini, jangan duduk lagi. Dia nak tengok bila dia tinggal puasa itu, adakah kerana tak larat ataupun kerana tak larat dan bimbangkan anak dalam kandungan. Kena tengok. Kalau bimbangkan anak, maka dia wajib dua, iaitu qada dan bayar fidyah. Qada kerana tak berpuasa, bayar fidyah kerana bimbangkan anak dalam kandungan. Okey, jika masuk Ramadan yang lain masih tidak qada tanpa uzur, maka dia berhutang satu qada, satu lagi fidyah. Tapi kalau dia berlanjutan uzur sampai masuk Ramadan yang lain, hutang tetap sama, tidak bertambah. Okey? Okay. Terima kasih. Lagi? Waalaikumsalam. Saya buat bengkel. Minyak-minyak hitam dengan spare part semua tu kita jual jadi duit. Kita boleh pakai ke sebab minyak tu daripada reta orang? Ah. Okey. Orang mari ke bengkel kita tukar minyak silinder. Minyak kita masuk yang baru. Minyak dia keluar minyak hitam. Dia minta balik tak minyak tu? Tak minta balik. Dapat kat hang. Dia yang wajib bagi balik minyak silinder yang baru yang lebih. Tu ramai orang curi. Ramai bengkel curi. Nah, contohnya kereta ini perlukan 4.5 liter. Okey? Dia beli 1 liter lagi. Satu 4 liter, satu 1 liter. 1 liter tu letak setengah. Setengah tu wajib pulangkan balik. Dia ambil, dia himpunkan. Nanti setengah-setengah-setengah, dia boleh tambah untuk kereta lain, bayar ke dia. Hukumnya haram. Hati-hati. Ada pun harta yang memang pada golek orang tak ambil lah. Macam minyak hitam. Ha? Maka dikira dapat kepada siapa yang menguruskan. Kena jaga benda-benda lagu ni. Banyak di bengkel, ialah minyak baru yang lebih tidak dikembalikan. Nak tukang pasang mozek, tuan dia dah bagi duit RM10,000 beli mozek lebih 2 kotak, dia tak tinggal, buat balik rumah kontraktor. Hukumnya haram kerana milik tuan rumah. Okey, terima kasih. Lagi soalan. Hang belakang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak saya ziarah kubur adik saya di Kelantan. Okey. Soalan saya, boleh ke saya minta mak saya kirimkan salam dekat arwah adik saya? Boleh. Apa tak bolehnya? Nabi kata bila mempergi ke kubur, beri salam tak? Beri salam. Boleh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada riwayat yang lain, assalamualaikum ya dar qaumin mukminin. Salam sejahtera atas kamu wahai penduduk negeri orang-orang mukmin. Okey? Ada beberapa riwayat lagi. Jadi kita kata nak pergi mana mak? Nak pergi ziarah Kelantan, nak pergi tengok kubur menantu bang. Kirimlah sampaikan salam juga saya. Boleh. Okey? Boleh. Kenapa? Kerana Nabi suruh beri salam. Bolehnya saja. Wajib beri kirim salam, tak wajib kirim salam. Mayat jawab salam, mayat jawab salam. Ada ustaz dia mengajar, dia kata mayat tak jawab salam. Mayat jawab salam. Nabi sebut jelas dalam hadis, nak ma min abdin mara bi qabri akhihim. Tidak ada seorang hamba yang lalu pada kubur saudaranya. Kana ya'rifu fi dunia, yang dia kenal masih hidup dahulu. Nampak? Wassalamu alaih. Kemudian beri salam pula atas mayat itu. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Faham? Illa ya'ri illa arafahu, malaikat mayat itu kenal dia. Nampak? Waradda alaihi salam, dan mayat itu radda, mengembalikan, menjawab salam yang telah diberikan itu. Cuma kita tak dengar salam. Okey? Sebab kalau kita dengar salam mayat dijawab, jadi dua mayat. Okey? Terima kasih. Lagi salam. Kalau mandi wajib, tempat-tempat yang macam kita kan, tempat-tempat nanti dah
Kita mandi wajib sentuh kemaluan lah senang. Sentuh angry bird. Okey? Ha, ni awak ke kawan awak? Gurau-gurau dah. Faham dah. Siapa yang mengangkat hadas yang besar mandi wajib, mandinya sah. Kemudian sentuh kemaluan, batal wuduk saja. Mandi tak batal dah. Bermakna bila batal wuduk boleh dah nak sembahyang. Tak boleh, kena berwuduk. Okey? Ha? Tempat kencing dah. Yalah, sentuh situlah. Latuh-latuh tak batal. Okey? Ah, dubur dan kubul. Kalau kemaluan depan, semua tu. Daripada depan, belakang pistol sampai muncung tu. .38. Ha. Smith and Wesson nak. Batal semua tu. Ha, okey? Peluru tak batal. Okey? Ha, kalau perempuan, minta maaf lah. Dua bibir paratnya yang batal. Yang lain tak batal. Okey? Ha. Jadi dia pegang telur. Duduk saja kan? Duduk saja. Tunggu minyak turun, tak turun. Dia pun pegang telur. Tak batal. Okey. Lagi soalan. Ha ni. Waalaikumsalam. Saya Zahri daripada Selangor. Ah, tahu. Ada soalan. Kita Selangor kat mana? Selangor Damansara. Eh? Bukan Jelutong, Damansara. Apa? Cari pasar orang Selangor. Okey, kita solat bersama dengan imam. Okey. Tapi kita pergerakan tu sama dengan imam dan terlebih dengan imam. Okey. Belum akbar turun habis, kita dah turun. Okey. Soalan dia, kalau kita selalu memintas imam, kalau tak sengaja dimaafkan. Contoh imam perlahan. Faham lagi? Nah, imam perlahan. Okey, atau orang terlalu ramai atau masalah audio system, tak ada masalah. Yang dikatakan haram sengaja. Tu imam tengah rokok, dia bangun dah, sami Allah. Nah, tu imam tengah sujud, diangkat Allahu Akbar. Faham? Sengaja lagu tu berdosa. Faham? Berdosa. Dan di hari kiamat, kepala dia tukar kepala keledai. Ha, jangan main-main. Kerana Nabi kata, ala yakhaful ladhi yarpa'u ra'sahu qablal imami ayyahawilallah ra'sahu ra'sal himari yaumal kiamat. Au kama qala. Jaga-jaga. Takutlah. Siapa yang suka angkat kepalanya dulu dari imam, Allah akan tukar kepalanya hari kiamat dengan kepala keledai. Lagi soalan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, seorang ibu tiri. Ibu tiri. Terasa hati dengan anak-anak, kata-kata anak tiri dia. Okey. Lepas tu dia mengajak bapa bapa saya tu pindah ke rumah lain dan membuatkan bapa saya tu suka nak merapatkan silaturahim dengan anak-anak lain. Lepas tu apa hukum dia? Sampai bapa tu terpaksa curi-curi untuk jumpa anak dia. Hmm. Disebabkan takut dengan ibu tiri. Okey. Kan ibu tiri, bini. Ah, ya. Ha, takut bini. Ha. Okey, okey. Perbuatan kita, orang perempuan, kahwin dengan suami, ada anak, jangan kita jauhkan dia daripada anak-anak dia. Faham? Bahkan kalau suami, bapak tu sendiri jauh daripada anak, isteri tu yang baru nasihatkan supaya dekatkan lagi. Kalau sengaja kita jauhkan, seolah-olah kita dosa memutuskan silaturahim. Rahim yang paling dekat anak dan ayah. Ya, dosa besar, kita nasihat dia. Dan anak-anak kena banyak bersabarlah. Meh. Lepas tu Ustaz, kami sudah cuba untuk meminta maaf dekat ibu tiri tu. Jadi setiap tahun raya minta maaf dia, saya macam minta maafkan. Tak apa, tugas kita minta maaf. Ha. Kita pilih yang baik, dia pilih yang tak baik. Akhirat akan dia ambil kira. Okey? Awak jadi orang baik je. Lagi soalan. Saya nak tanya, jika seorang tu terkena seksa binatang, macam mana cara taubat ni dan macam mana dia nak tebus? Dia kena minta doa maaf dengan Allah, jangan dengan binatang. Jika Allah sudah maafkan, rekod itu dipadamkan. Tidak akan dibicarakan lagi. Okey? Polis takkan tangkap di akhirat. Nampak? Yang bicara, kes ada lagi. Okey? Ha. Lagi soalan. Ha? Kerja bilik bedah.
Okey. Sebabnya dia incar dia tak boleh pakai raya. Okey. So macam mana hukum orang dia kalau dengan lelaki dalam kereta semua tu? Dia ambil pedang tadi. Okey. Tapi sekarang dia tak buat pakai lengan panjang lah. Haa. Hukumnya macam mana? Kalau pakai lengan panjang jadi macam mana? Dia pakai. Tapi nak menyelamatkan nyawa. Ah ha, boleh. Tapi tak, bagi laki tak boleh melihat lengan dia. Kerana keadaan sekarang kecemasan. Nah, contohnya kalau ada pakaian boleh mencemarkan kuman dalam dantung orang yang dibuka. Contoh. Okey, maka dikenakan lengan semua nampak lengan dan pakai basuh tangan ke dia basuh dengan ubat kan. Kalau beli bedah kan basuh ubat supaya tidak ada jangkitan dengan perut orang yang sedang terbuka. Ha, sebab tu dia kata darurah. Tapi kita yang laki-laki ni, yaghuddu min absarihim. Kena palihkan pandangan. Jangan duduk tengok lengan dia, tengok lengan dia. Jadi haram. Betul lah, yang laki-laki. Yaghuddu min absarihim. Pejamkan mata, jangan tengok tangan dia. Kerana dia sekarang tidak sempurna tutup. Awak nak tengok jantung ke nak tengok tangan misi? Faham? Ha, kena hati-hatilah. Okey? Ha, jadi terpandang tu lain. Okey. Ha, tak usah kerja. Tak usah kerja, kerja bagian lain. Ah ha, yalah, tak ada masalah. Ramai lagi orang boleh kerja. Nak? Ha, tak apa, buat sesuatu kerana Allah. InsyaAllah terbaik. Okey? Lagi awak. Kita ada wuduk. Lepas tu kalau contoh yang membatalkan wuduk tu anggota solat anggota wuduk sahaja yang sentuh dengan Angry Bird ke per macam ni pun batal juga. Okey, masalah pegang Angry Bird. Okey. Dia kata batal wuduk pegang kat mana batal? Yang batal pegang kemaluan zakar ialah tapak tangan sahaja. Ni, tapak tangan, tapak jari ni, dua. Lain pada tapak tangan tak batal. Tepi tapak tangan tak batal. Tepi jari tak batal. Ni, tepi jari. Ujung jari tak batal. Bukan tapak tangan. Faham? Ni? Ha. Belakang lagilah tak batal. Jadi dia gatal, dia garu seminggu. Faham? Tak batal. Walaupun berdarah-darah dah. Faham? Atau saja-saja duduk boring, dia pun kepit. Kepit gini. Tak batal. Faham lagi? Ha, contoh. Okey? Ha, yang batal, tapak tangan. Kalau semua anggota batal, susah lah. Lepas ambil wuduk, naik, turun balik. Batal. Warna tu siap? Kena peha. Batal. Tak. Yang batal, tapak tangan. Kerana maksud ifdak ialah sentuh dengan tapak tangan. Dalam Ibn Hibban, dalam hadis Tirmizi, man masa farjahu falyatawaddo. Barang siapa sentuh dengan tangan tangannya akan kemaluannya ambil wuduk. Dalam Sahih Ibn Hibban, man kana minkum ifdha. Nampak biyadihi. Mana ifdha ialah menyentuh dengan tapak tangan. Ah tu taksis maksudnya tapak tangan. Okey? Lagi. Waalaikumsalam. Masa kita makan, kita terdengar nama Nabi Muhammad. Okey. Tengok keadaan. Makan ini ada dua. Pertama, sedang makan. Yang kedua, sedang mengunyah. Faham? Dia sedang makan, sunat bercerita. Sunnah Nabi. Okey? Tapi masa mana? Kena faham. Masa sudah selesai telan makanan. Tapi masih dalam waktu makan. Tapi tengah kunyah, cakap keluar nasi. Itu makruh. Faham? Ha, jadi kalau tengah mengunyah tidak sunat selawat. Telan dah, telan dah. Tak ada makanan, selawat. Okey. Ah ha, boleh lambat tak apa? Boleh. Mari tadi awal ke lambat? Ha. Awal. Ha, boleh awal. Ada orang mari lambat. Faham? Sama saja. Lagi soalan. Okey, Ustaz sambung. Sekiranya seseorang itu bekerja di sebuah perbankan Islam. Okey. 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 So, apabila
Okey. Boleh jika kedua-duanya halal. Tak, daripada halal pergi yang haram. Boleh tak? Ha, apa tanya kau? Okey, tak apa, jangan marah. Nak suruh faham. Lagi soalan, ada? Ha. Waalaikumsalam. Saya kerja technician fire alarm. Technician apa? Fire alarm. Fire alarm. Ah, fire alarm, okey. Bos saya ni orang bukan Islam. Hari tu dia ada ambil kilang tu buat kerja lah. Soalan dia pun dia, saya masuk kilang tu buat kerja fire alarm. Boleh, sebab bukan niat untuk menyelamatkan arak, menyelamatkan orang sekitar. Faham? Sebab terbakar dia tu, kita padam kan, bukan sayang karak tu. Terbakar tu kan dia boleh larat pada rumah orang lain. Ha, di situ baru dia boleh kan. Okey? Lagi soalan. Macam kita tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Terduduk atas kaki jemaah. Terduduk atas kaki jemaah. Terduduk. Terduduk tak berasa? Sengaja pergi duduk. Tahu dah kaki. Bila terduduk, bangun balik. Jangan, dia orang sakit kan? Dia terduduk itu tak salah. Baru sedar duduk tak kaki orang sakit. Tak, kita bangun lah. Ha, alih. Ha, mentang-mentang mu tak kena, mu duduk je. Lagi soalan? Okey. Ha? Najis Mughallazah. Najis Mughallazah. Tak berapa jelas. Siapa dengar? Kita kena Najis Mughallazah, kita sentuh orang. Sengaja? Tak sengaja, tak apa. Tak apa. Dia tak boleh sengaja. Berdosa lah. Tak sengaja tetap najis, tapi perbuatan tidak berdosa. Faham? Ha, tersentuh orang, terjimak bini orang pun tak apa. Dia dalam Islam ada satu bab, dia panggil wati syubahah. Tersilap setubuh isteri orang. Ah, ha, ini boleh. Ha, ini hukum eh, tapi dah mu tak ngaji, mu pelik eh. Betul tak? Ha, semua kitab ada. Contoh, ha, dia tersilap jimak. Dia ni orang luar. Mari ke ni bukit apa benda ni Ceras. Kawan dia duduk di sini. Kawan dia kata tak payah sewa hotel lah. Mu pun bukan ada duit pun. Mari jumpa duduk rumah aku. Kawan dia mari daripada Batu Pahat. Okey. Nak bawa dengan bini kan. Pasal anak ada kombo sini. Bila mari tuan rumah pun bagi ini awak punya bilik. Okey. Ini bilik saya. Nah, air bisni pun masuk dalam bilik. Nah, bilik tuan rumah hujung sana. Suami pun keluar nak cari barang-barang sikit. Bila balik, blackout. Contoh. Bila balik, blackout. Dia mas, rabu lagu tu. Masuk bilik lain. Bilik tuan rumah. Bini tuan rumah ingat laki dia. Ha, itu hukumnya tak berdosa. Silap, tersalah. Okey? Ha. Jadi berlakulah persetubuhan dalam gelap. Faham lagi? Blackout. Nah. Nah. Suami bini tuan rumah. Nah, dia ingat ke laki dia sebab bau sama gudang garam. Faham? contohlah. Okey. Bila nyala lampu lor lain. Ha, itu barulah wajib berpisah. Ha, itu contoh. Apa tahu kalau benda yang remeh lagu tu bukan sengaja. Nah, yang sengaja mau ambil babi lepak dalam masjid. Yeng. Bang. Okey. Ha, lagi soalan. Soalan terakhir dah ni kot. Ha. Okey, kalau ada seorang makmum dia dapat rakaat dengan imam bila rakaat pertama. Dia bila rakaat kedua, imam baca laju. Lepas tu time rakaat kedua tu dia patut rukuk bersama imam atau habiskan Al-Fatihah. Rakaat pertama sama dengan imam. Naik rakaat yang kedua, imam baca laju. Atau surahnya sangat pendek. Nah, amin. Nah, ha, kemudian untuk imam bismillahirrahmanirrahim. Nun Allahu Akbar. Bang. Jadi makmum wajib habiskan Fatihah kerana masa imam berdiri makmum muafiq.
Faham? Yang ni makmum tak wajib baca Fatihah, makmum lambat naik. Lambat naik. Terkaya dalam sujud lama sangat, naik hujung rakaat dah masbuk. Man subiqa minal imam, sudah ditinggalkan imam. Barulah imam rakaat, makmum rakaat. Man adrakal imam fil rakaat, adrakal rakaat. Siapa yang sempat rakaat bersama imam kerana dia masbuk, dapat rakaat. Wallahu alam. Terima kasih kepada semua yang telah bertanya, sama ada soalan bertulis atau soalan lisan. Kepada semua yang bersusah payah menghimpunkan kita pada malam ini, jutaan terima kasih. Dan pihak masjid mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih juga kepada yang telah memberi sumbangan derma yang telah dikutip tadi. Pihak masjid hanya mampu mengucapkan terima kasih. Allah jualah yang akan sempurnakan balasan pahala yang berlipat ganda di akhirat sana. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.